Iya, nama Arif Tansri Dakta dan hadirin yang dihormati sekalian. Majlis diteruskan lagi dengan koran yang bertajuk Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah. Bagi mengupas tajuk ini, beberapa orang ahli panel telah dijemput di kalangan mereka yang berkelayakan. Mereka adalah Yang Amat Arif Dato' Haji Abdul Walid bin Abu Hassan, Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, Yang Berbahagia Dr. Arif Sanusi bin Yul Johari dari Jabatan Peguam Negara, dan akhir sekali Yang Berbahagia Datuk Zainul Rijal bin Abu Bakar selaku Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Forum ini akan dihangatkan lagi dengan moderator yang cukup tidak asing lagi dalam bidang syariah, iaitu Yang Berbahagia Tuan Musa bin Awang, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput moderator dan juga ahli-ahli panel untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Majlis dengan ini menyerahkan kepada Yang Berbahagia Tuan Moderator untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan dan puan pengerusi majlis. Yang Ma'arif Tan Sri Dr. Ibrahim bin Lembut, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, merangkap Ketua Hakim Syari'i JKSM, Yang Ma'arif Datuk Muhammad bin Ibrahim, Ketua Hakim Syari'i selaku penganjur utama Forum Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah pada hari ini, Yang Ma'arif Datuk-Datuk Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, Yang Arif Datuk-Datuk Ketua Hakim Syari'i Negeri-Negeri, Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri-Negeri, Yang dihormati Yang Arif Tuan Ibrahim bin Riz, Pegawai Persatuan Pegawai Syariah Malaysia PPSM, Yang diraikan ahli-ahli panel, Yang Arif Datuk Abdul Walid bin Abu Hassan, Dr. Arif Sanusi bin Yub Jahari, Yang Berbahagia Datuk Zainul Rijal bin Abu Bakar, Tif-tif Kehormat Ketua-Ketua Jabatan Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Peguam-Peguam Syari'i dan juga rakan-rakan sahabat saya sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dengan panel-panel yang amat arif dan juga yang amat berpengetahuan tentang topik yang akan kita bincangkan pagi ini, iaitu berkenaan dengan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah. Dan tajuk tu agak nampak mungkin bagi orang awam nampak berat lah. Tapi insyaAllah panel-panel kita ni, saya percaya mereka boleh cakap tajuk yang berat pun dia boleh direngankan, yang direngan pun dia boleh beratkan nanti. So supaya tuan-puan yang hadir pada hari ini yang mungkin tidak nampak apa itu Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah ini, kenapa tajuk ini dipilih, maka mereka ini, saya percaya mereka ini berkelayakan dan berkaliber untuk bercakap tentang perkara ini. Sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan, dan alhamdulillah kita ada masa 2 jam setengah diberi oleh pihak penganjur, saya akan buka soalan daripada saya sendiri kepada 2 soalan setiap panel. Dan selepas itu kita akan buka ruang kepada tuan-puan untuk menanyakan soalan-soalan yang berkaitan
disediakan mikrofon, saya ada 1-2 di situ. Tuan-puan boleh pergi ke mikrofon, perkenalkan diri dan tanya soalan. Jangan beri jawapan. Jangan beri ulasan, jangan beri jawapan, tapi soalan. Soalan dia ada tanda soal di belakang. Okey, sebelum saya teruskan dengan ahli rakan-rakan panel kita pada pagi ini, saya perkenalkan sedikit ahli panel pertama yang di sebelah kiri saya ini, Yang Ma'arif Dato' Abu Walid bin Abu Hassan. Merupakan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang. Dan beliau memegang jawatan sebagai Ketua Hakim Syar'i Pulau Pinang ini sejak daripada 2013 begitu. Daripada 2013 hingga sekarang. Dan yang di tengah-tengah tu, yang agak handsome tu, yang berbahagia Dr. Arif Sanusi bin Yoke Jahari, iaitu merupakan pengarah Seksyen Syariah bahagian penasihat Jabatan Peguam Negara. Dan beliau di Seksyen Syariah ini sejak daripada 2005 sehingga sekarang. Dan yang di hujung sebelah kiri itu, di hujung sekali, yang lebih handsome, yang berbahagia Dato' Zainul Rizal bin Abu Bakar, merupakan Presiden Satuan Peguam Syar'i Malaysia. Dan beliau dipilih sebagai Presiden Satuan Peguam Muslim, Peguam Muslim Malaysia, minta maaf, sejak daripada 2009 sehingga sekarang. Okey. Kalau tuan-puan nak profil lebih lanjut, boleh Google. Type dia nama dia orang, insyaAllah akan keluar dia punya biodata. Okay, saya pergi pada soalan yang pertama. Saya tujukan kepada Yang Ma'arif Dato' Abdul Walid. Sekarang Dato', kita nak tahu berkenaan sedikit apa yang dikatakan dengan dan apa itu RU355, sama ada beza ataupun tak ada beza. Dan adakah dengan RU355 ini, rang undang-undang 355, iaitu untuk pindah kepada Akta Mahkamah Syariah dan Kuasa Jenayah ini, akan memberi satu impak yang besar kepada pemerkasaan Mahkamah Syariah di negara ini? So, ada dua soalan. Dalam satu soalan, pecah dua. Kita dah tak boleh jelaskan secara ringkas apa itu yang dikatakan RU355 dan adakah ia memberi impak kepada pemerkasaan Mahkamah Syariah negara. Saya bagi dalam 10 minit. Tapi kalau tak cukup, kita mesti tak tambah. Kalau tuan-tuan belajar undang-undang, saya faham RU itu adalah undang-undang yang sudah jadi undang-undang.
bil yang baru nak ditabelkan di parlimen atau di dalam Dewan Undangan Negeri, bil yang ramai undang-undang yang belum menjadi enakmen lagi. Jadi kalau sebelum ada akta Bedah Masa Mahkamah Syiah 1965, negeri-negeri dah ada dah peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jenayah. Tuan-tuan, Datuk-Datuk, Tuan-tuan dan Puan mesti tahu, kalau di negeri Pulau Pinang, enakmen undang-undang pentadbiran agama Islam 1959. Ini sebelum ada akta Bidang Kuasa 1965, Bidang 84 lagi dah ada. Bidang kuasa diberi masa tersebut oleh Dewan Undangan Negeri sebanyak hanya satu bulan penjara dengan 200 ringgit. Saya sempat menggunakan akta enakmen tersebut pada tahun 89 sebelum ada pembinaan undang-undang pada agama Islam 1993. Dan saya rasa hakim-hakim mahkamah raya kita, ada beberapa lawyer sini yang pernah menggunakan enakmen-enakmen tersebut di Selangor 1952, di Mahkamah Syiah Muda Persekutuan pun kalau di 9 tahun 62 dan di Perak tahun 61 dan sebagainya. Enakmen-enakmen tersebut membutuhkan kesalahan-kesalahan jenayah perlu hukum sebanyak satu bulan penjara dengan RM200. Kalau di mahkamah kali, ditambah lagi RM500. Itu permulaannya. Sebelum ada adanya akta-akta yang tersebut tadi, akta Mahkamah Bidang Kuasa 1965. Jadi pada tahun 1965, satu orang undang-undang 35 telah ditabelkan di Dewan Rakyat oleh Menteri Tanah dan Galian pada ketika itu, Yang Berhormat Cik Abdul Rahman Yaakob, sekarang Tun Datuk Pentinggi Rahman Yaakob, anak dari Sarawak, tahun 65. Di mana ramai undang-undang tersebut sebelum jadi akta telah dibolehkan dan dibincangkan di situ, ya, bahawa telah memberi kuasa, telah memberi satu punca kuasa kepada Mahkamah-Mahkamah Syiah yang menghadkan kuasa Mahkamah Syiah di bawah Perlembagaan Persekutuan Putera 1 Senayan Negeri 729, di mana ada dinyatakan di situ, dia kata dalam jadual 9 tersebut, mengada dan menghukumkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap hukum-hukum Islam kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Itu ranah undang-undang yang pada tahun 1965 yang ditabelkan di Dewan Rakyat oleh Datuk Ramadhan Patinggi Rahman Yaakob pada ketika tersebut. Telah dibahas dan disetujui oleh semua ahli Dewan Rakyat, maka ia tidak meliputi masa tersebut Sabah dan Sarawak lagi, hanya di Semenanjung sahaja. Maka hukuman yang telah diberi oleh akta tersebut untuk digunakan di Mahkamah-Mahkamah Syiah ialah sebanyak 6 bulan penjara dengan denda tidak lebih RM1,000 ataupun kombinasi yang terkeduanya. 6 bulan RM1,000, itu saja diberi. Tapi sebelum ada akta itu, RM200 dengan 1 bulan. Pas 19 tahun kemudian, raunan tersebut, bukan raunan-raunan, maksudnya telah jadi undang-undang, jadi akta, telah dipindah sekali lagi pada tahun 1984, di mana dalam sidang parlimen yang ke-6, tak silap saya, yes, pada 10, 11, 12 Oktober 1984, penggal kedua parlimen yang ke-6. Di mana pada masa tersebut, Timbalan Menteri di Jabatan Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Yusof Noor, masa tersebut lah sekarang ni, Tan Sri Yusof Noor, telah membentangkan. Dan pindaan cadangan tersebut ialah untuk memperluaskan juga bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, di mana sekarang baru kita gunakan di Mahkamah-Mahkamah Syariah 356 tersebut, 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 kali sebatan. Tambah sikit dulu, 1,000, 6 bulan, tak ada sebatan. 84 ditambah 3,000, 3 tahun, 5,000 dan 6 kali sebatan, ada sebatan. Dan sebenarnya yang dalam ucapan Tuan Muatan Sri tadi disebut ada dipindahkan juga pada tahun 1989 sekali lagi untuk meluaskan penggunaannya di Sabah dan Sarawak, di mana pada masa tersebut, sebelum tersebut tak digunakan di Sabah Sarawak, pada tahun 1989 telah diluaskan di Sabah Sarawak. Itu pada 24 Mac 1989 di penggal ketiga parlimen ke-7. Jadi pada sekarang ini disebut arah undang-undang RU 355. Apa kata RU 355 tersebut? Yang sibuk berkatakan, heboh berkatakan,
dipertikaikan sebagainya. Banyak forum-forum telah dibentang, Dr. Zainal pergi ke Johor, pergi ke sana ke sini, takkannya. Itu Ahli Parlimen Marang yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi telah dibenarkan oleh Yang Dipertuan Dewan Rakyat, telah KDR setuju mendahulukan unsur kesendirian dalam aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat bagi mencadangkan satu rang undang-undang Ahli Parlimen Private Member Bill bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Sihat dan Persediaan Pindahan 206, di mana nak menggantikan Seksyen 2 dengan Seksyen yang berikut. Seperti itu, 2, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa ke atas seorang penganut agama Islam dan di dalam hal hal-hal kesalahan di bawah perkara-perkara yang disenaraikan dalam Putusan 1 Senarai Negeri di bawah Jodoh 9 Undang-Undang Persekutuan. Dan di atas situ memasukkan selepas Seksyen 2 dengan Seksyen berikut itu 2A kapital, dengan menjalankan undang-undang syariah di bawah Seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah Seksyen yang disebut di atas selain daripada hukuman mati. Itu sejarah apa yang dinamakan Rang Undang-Undang nanti ke 5. Sekarang ini masih lagi private bill lagi, dan insyaAllah dengan ceritanya dalam sidang 5 ini akan dilakukan. Kita tahu bagaimana keadaannya, sama ada boleh lepas tak boleh lepas. Dan untuk meminda rawanan tersebut, untuk meminda akta Mahkamah Bidang Kuasa 1984 tadi dan sekali tidak mengerang undang-undang yang dibawa oleh Dato' Seri Haji, dia tidak memerlukan 2/3 majoriti di parlimen. Dia hanya memerlukan simple majoriti. Kita ada 222 ahli parlimen sekarang ni, maknanya dia perlu pada 112 sahaja. Lebih satu pun dah cukup. Tapi kalau nak pindah ke lembaga persekutuan, dia mesti ada 2/3 ahli parlimen. Ini bukan nak pindah lembaga persekutuan, tapi nak pindah satu akta di bawah akta parlimen. Itu saja nak pindah. Itu preferable members yang telah dibawa oleh Datuk Seri Haji tadi untuk pindah, untuk menjadikan, untuk menambahkan, untuk memperkasakan Mahkamah Syariah menjadi lebih perkasa lagi. Jadi, tapi kalau di situ ada pendapat katakan bahawa buat kopi itu pindah akta Mahkamah Syariah tadi, sedangkan kalau saya sebut sejarah tadi, sebelum ada atas 1965 dah ada pun bidang kuasa Mahkamah Syariah di bawah elemen-elemen pentadbiran, tak ada pun menggunakan akta tadi, boleh pun dibuat. Jadi perlukah dibuat pindahan tersebut? Itu pendapat, ada kata pendapat yang katakan tidak perlu. Tapi pendapat katakan perlu. Ini yang satu di bawah perkara 76 dan 74 pemerintah perlu untuk mengahadkan kuasa, dan perlu diadakan satu akta untuk mengahadkan kuasa perkasaan, dan perlu untuk memberi kuasa perkasaan. Itu dua pendapat yang berbeza lah. Jadi di mana dua pendapat tersebut, kita boleh dengar nanti daripada Dato' Zainal ataupun Dato' Zainal, Dato' Arif untuk mengatakan. Tapi permulaan tersebut tadi tahun 1959, tahun 61, tahun 62 dah ada dah bidang kuasa Mahkamah Syariah, dah pun berjalan di bawah elemen pentadbiran. Okey. Jadi impak Tuan Besar, kita lihat impak sebenarnya yang sebutkan tadi, memanglah dia akan beri impak yang amat tinggi kepada Mahkamah Syariah. Boleh fikir ke kita Mahkamah Syariah sekali bahawa kita akan dapat satu hukuman yang amat tinggi diberi kepada parlimen. Sekarang 356 saya diberi kepada kita, boleh dapat satu hukuman yang amat tinggi. Boleh menghukum sehingga 100 kali sebatan, boleh menghukum sehingga 40 kali sebatan, boleh menghukum sampai 80 kali sebatan, kalau nanti Dewan Perundangan Negeri meluluskan dengan sebut di negeri-negeri masing-masing. Dan boleh menghukum penjara sampai 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, dan denda sampai 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 200 ribu kalau Dewan Perundangan Negeri meluluskan nanti. Kita boleh terfikir kepada sebut kita dapat Mahkamah Syariah, dan ini pun dah hampir berlaku, dan kita doa supaya benda ini berlaku dan dapat dan diluluskan, dan kita menyokong sepenuhnya supaya perkara ini dapat dilaksanakan. Dan ini akan menaikkan imej Mahkamah Syariah di mata masyarakat kita. Dan selama ini di mana yang Tan Sri telah berpapak tadi, mahkamah kita hanya bawah daripada Mahkamah Magistrat, 10,000 pun tak sampai, Magistrat lebih 10,000, Mahkamah Tengah boleh sampai selain daripada hukuman mati. Jadi kita akan dapat tahap yang sama kepada Mahkamah Tengah atau Mahkamah Syariah, dan di sini akan menaikkan imej Mahkamah Syariah dan juga hakim-hakim syarie.
Jadi cuba kita lihat, cuba kita tengok kalau di situ, kalau perlu dalam kesalahan-kesalahan jenayah yang ada di mahkamah yang tersebut, banyak kesalahan-kesalahan tersebut, kalau zina hanya diberi hukum sebanyak 5,000 atau pernah ada sebatan, mungkin selepas ini boleh dapat 100 sebatan, hanya tidak boleh maksimum sebagai hukuman mati. Muhsan kena hukuman mati tapi tidak dibenarkan, boleh sampai dengan 100 kesempatan. Kalau kazah dulu tak dapat apa yang kita nakkan hukum sebanyak 80 kali, insyaAllah sampai ini boleh dapat 80 kali. Minum arak boleh dapat 40 kesempatan. Itu dia apa kenaikan yang telah di yang akan diberi di dalam Undang-Undang 3005 berkaitan dengan hukuman dan juga denda ataupun penjara ataupun sebatan. Okey, impak yang seterusnya. Sekaligus juga dia akan menaikkan taraf hakim dan dia profesionalisme pegawai-pegawai syariah dan kewibawaan pegawai-pegawai syariah, hakim-hakim syar'i. Kerana mereka akan lebih yakin menjadi seorang pegawai untuk menghukum di mahkamah yang telah diberi kuasa yang tinggi tadi sebut. Dan di sebaliknya mungkin ada dalam mereka yang takut jadi hakim nanti. Itu impak dia boleh jadi juga berlaku. Kerana dia tak, ada hakim-hakim takut nak menghukum, dan mungkin yang ada pegawai-pegawai syariah yang baru takut nak minta jadi hakim syar'i, nak hukum dapat 80, 100 kali ataupun 20 tahun penjara dan sebagainya. Mungkin ada juga, itu impak yang boleh kita lihat nanti. Dan seterusnya isu keselamatan akan timbul, di mana keselamatan hakim-hakim syar'i perlu ditingkatkan selepas ini. Hukuman yang besar dan tinggi yang dikenakan kepada pesalah akan menyebabkan ramai orang yang marah dan kecewa, yang boleh menyebabkan nanti keselamatan hakim-hakim syar'i tergugat. Mungkin itu kita akan lihat. Dan oleh itu isu keselamatan di kalangan hakim syar'i pun perlu dijaga selepas ini, di mana perlu dilihat dan perlu kita tingkatkan. Dan seterusnya, dengan lulusnya RUU 355 menjadikan undang-undang mahkamah syariah berdasarkan dari segi peningkatan hierarki seiring dengan peningkatan bina kuasanya. Sekarang ini hierarki mahkamah kita ada 3 tingkat saja: mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan mahkamah negara. Jadi carangan untuk meningkatkan, menambah hierarki mahkamah sama ada 4 ataupun 5, ini satu perkara yang perlu diteruskan dan perlu diperjuangkan supaya hierarki ini akan dapat membezakan di mana kita nak letakkan kesalahan-kesalahan hukuman-hukuman yang banyak, yang tinggi tadi. Adakah nak duduk di mahkamah rendah, di gemah tinggi ataupun dia ada dua saja, mahkamah rendah, mahkamah tinggi, di mahkamah boleh bicara. Tapi kalau ada hierarki yang tambahan, mahkamah tengah, mahkamah rendah, mahkamah tengah, mahkamah tinggi, maknanya peluang untuk membezakan di mahkamah mana perlu dibicarakan, mungkin hukuman lebih tinggi di mahkamah tinggi yang sudah ada di mahkamah rendah dan lebih rendah di mahkamah rendah. Maka dapat kita bezakan telah hukuman ataupun rang undang-undang tadi diluluskan dan boleh dari Dewan Undang-Undang Negeri meluluskan dan memudah meletakkan perbezaan-perbezaan tersebut. Dan satu lagi di situ kita dapat memperkuatkan ataupun memberi peluang kepada hakim-hakim untuk diperbetulkan sekiranya ada rayuan-rayuan. Mana peluang rayuan tu lebih banyak lagi. Di mahkamah yang bertingkat tadi, mana ada 2 kali rayuan atau 3 kali rayuan, di situ keputusan-keputusan hakim tadi boleh diperbetulkan dan boleh diperkuatkan. Kalau silap diperbetulkan, kalau betul diperkuatkan. Peluang tadi ada lebih banyak lagi. Dan peluang rayuan pastinya akan bertambah. Dan kes-kes rayuan pasti akan bertambah. Kerana apabila tinggi ni hukuman, besarnya hukuman, maka orang-orang akan datang ke mahkamah untuk merayu. Dan situ kalau ada 2 tingkat saja rayuan, maka peluang rayuan tadi akan berkurang dan peluang untuk merayu pada orang-orang tadi akan berkurang. Jadi kalau kita tambah hierarki, maka akan bertambahlah peluang rayuan tersebut. Itu impak yang seterusnya, mana boleh diperolehi oleh mahkamah syariah sekiranya rang undang-undang 355 diluluskan. Dan satu lagi impak terakhir yang boleh saya bincang ataupun boleh kita kongsikan di sini ialah akan dapat mengurangkan gejala sosial di kalangan masyarakat kita yang sekarang ni terlalu banyak berlaku. Di mana kita tahu bahawa kenapa
satu undang-undang kuat itu ada tiga sifat. Ada tiga himan, tiga tujuan. Betul kan? Betul. Yang pertama, pencegahan acara. Yang kedua, untuk menghukum itu punishment. Dan yang ketiga adalah sebagai rehabilitation untuk pemulihan. Jadi kalau undang-undang dikeluskan dengan satu bidang kuasa yang besar dengan hukuman yang tinggi, maka dia tentu mencegah daripada berlakunya kejadian sosial yang terlalu meluas yang berlaku sekarang ini. Dan dilaporkan banyak anak zina, berbelas-belas ribu dan sebagainya. Dan tak menantangan pegawai-pegawai kita untuk menangkap, melakukan serbuan dan sebagainya. Maka dengan adanya hukuman seperti ini, mungkin akan dapat mengurangkan kejadian tersebut. Kalau kita lihat di bawah kanun kesiasaan, di bawah seksyen 377, hukuman penjara 20 tahun dan denda ataupun sebatan dikenakan kepada mereka yang melakukan liwat terhadap binatang. Itu satu kesalahan di luar TPI. Kenapa liwat terhadap manusia tidak dikenakan hukuman yang tinggi? Hanya 356 saja. Adakah kehormatan binatang lebih tinggi daripada kehormatan manusia? Jadi ini perlu kita sokong dan perlu kita kepada tenaga supaya rang ini dapat diluluskan. Dan itulah impak yang besar yang dapat saya tunjukkan di dalam pusingan pertama kan kerja. Terima kasih Yang Maha Adilah. Saya tadi merasa saya nak lagi 10 minit, tapi dengan Datuk cakap tu tak apa lah, saya tambah jadi 15 minit. Untuk panel-panel lain pasti kita bagi 15 minit dulu lah untuk lebih akhir. Okay. Dasarkan pada penerangan Yang Maha Adil Datuk tadi itu, sebenarnya dapat disimpulkan bahawa RU355 ini bukan satu akta yang baru. Tidak, kita cuma nak pilih satu akta yang dah sedia ada untuk meningkatkan kuasa mahkamah syariah. Dan Yang Mahari Datuk tadi pun sebut bahawa impak-impak kebanyakan itu positif. Dengan kira RU355 ini diluluskan oleh parlimen. Jadi kalau impaknya positif, kenapa kita sebagai pengamal undang-undang sebagai orang Islam kita tak boleh menyokong? Itu soalan. Dan kita pergi lagi kepada panel yang kedua, yang berbahagian Dr. Arif Sanusi. Apabila timbul tentang isu RUU355 ni, Doktor, ada soalan ataupun persoalan yang ditimbulkan oleh sebahagian pihak ataupun setengah pihak. Kenapa RUU ni datangnya daripada parti, sebuah parti pembangkang secara private bill, secara bill persendirian, bukan datang daripada pihak kerajaan, kerajaan ataupun government bill? Doktor boleh sentuh tentang perkara ini. Adakah ada masalah di sebalik perkara itu? Adakah masalah sekiranya private bill itu dimasukkan? Dan mungkin ada beberapa kelebihan kenapa dibuat secara baru private bill, dan mungkin ada beberapa kekurangan itu yang mungkin audien nak tahulah. Mungkin doktor boleh jelaskan. Silakan doktor. Terima kasih kepada Tuan Moderator dalam sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang saya hormati Yang Ma'arif Tan Sri Dr. Ibn Mubud, Ketua Pengarah Mantap Dr. Syafi Jabatan Tahkir Syafi, Yang Ma'arif Dato' Umar Ibrahim, Ketua Hakim Syari, Mahkamah Raya Syah, Guru Persekutuan, Yang Ma'arif, Yang Ma'arif, Yang Arif Ma'arif, rakan-rakan di panel, Yang Ma'arif Dato' Haji Atul Adil, Ruan Dan Masa, dan bagi Dato' Zainal Jawa Bakar, seterusnya bagi Dato' Kedati Dato' Lampuan yang saya masukkan. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
yang arif Datuk Kamal Ibrahim, jadi di Mahkamah Syariah Berkesan, kerana menjemput kami daripada Jabatan Ketua Negara untuk berkongsi pandangan tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan pindahan Akta 355 ke arah pemerkasaan Mahkamah Syariah. Jadi untuk orang pertama ni, soalan yang dibagi oleh moderator itu pada saya boleh dipecahkan lagi kepada tiga bahagian. So, 3-in-1 sebenarnya, bukan satu soalan. Tiga soalan dia bagi saya. Yang pertamanya berhubung dengan mengapa hari ini mendatang daripada ahli parlimen. Yang keduanya, mengapa hari ini 355 ini tidak datang daripada pihak kerajaan, adakah ada terdapat masalah di situ ya? Yang ketiganya, apakah kelebihan dan kekurangan jika RU ini dimasukkan melalui ramuan ahli persediaan. Okay. Jadi sebelum saya tackle ketiga-tiga perkara ini, sebagai latar belakang yang kita semua maklum, sebelum ini rang undang-undang ahli persediaan ini telah pun dimasukkan oleh Yang Berhormat Arang Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebanyak 3 kali, sekali pada tahun 2015 dan 2 kali pada tahun 2016, iaitu pada sesi parlimen bulan Mac sekali dan juga pada sesi parlimen bulan April tahun ini sekali. Okay. Jadi dah 3 kali dimasukkan dan alhamdulillah untuk kali yang ketiga pada sesi parlimen yang lepas yang berakhir pada sekitar Mei saya rasa, usul untuk menaikkan RU 355 ini telah pun dipersetujui oleh ahli parlimen untuk dibentangkan. Namun Yang Berhormat Marah telah mohon untuk ditangguhkan perbahasan rang undang-undang ahli persediaan tersebut. Okay, ditangguhkan ke sesi parlimen bulan Oktober hingga November tahun ini, yang mesyuarat hari ketiga untuk tahun ini. Okay, nah, itu yang berlaku. Jadi mungkin saya boleh jelaskan sedikitlah tentang beberapa salah faham tentang apa yang berlaku semasa sesi parlimen yang lepas. Sebab ada yang mengatakan bahawa RU355 itu telah dibaca untuk kali pertama, telah diluluskan untuk bacaan kali pertama, dan ada yang mengatakan hanya usul sahaja yang dibenarkan untuk naik dan dibincangkan. Okay. Jadi untuk makluman yang arif, yang arif tuan-tuan dan puan semua, apa yang berlaku pada sesi lepas hanyalah untuk mengemukakan usul untuk dinaikkan giliran rang undang-undang ahli persediaan tersebut supaya mengatasi rang undang-undang kerajaan. Okay. Jadi biasanya rang undang-undang persediaan ini hanya akan dibaca selepas semua rang undang-undang kerajaan ini dibahaskan dan diluluskan. Okay. Walau bagaimanapun terdapat peruntukan dalam kita punya peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat yang mana ahli parlimen boleh mencadangkanlah supaya rang undang-undang ahli persediaan ini dinaikkan dia punya aturan ataupun sekuen giliran itu. Jadi itu yang berlaku pada sesi lepas pada bulan Mei yang lepas. Jadi bila dicadangkan itu telah mendapat sokongan daripada ahli parlimen. Cuma YB Marang untuk membolehkan rang undang-undang itu
difahami secara apa nama tu, secara baik, difahami secara apa nama tu, dengan jelas oleh bukan sahaja ahli parlimen tetapi juga masyarakat. Jadi beliau telah memohon supaya perbahasan ramuan undang ahli persekutuan ditangguhkan untuk sesi parlimen pada kali ini. Jadi itu yang berlaku. Jadi apa yang saya tekankan, bacaan hari pertama belum lagi ini dibuat. Jadi kita ada, saya ingat tempoh sehingga 24 November. Sesi parlimen kali ini akan berakhir pada 24 November. Jadi sama-sama kita tunggu sama ada adakah terdapat ruang dan peluang untuk hari kelima ini dibahaskan oleh ahli parlimen. Itu yang poin pertama saya ingatkan. Okey, berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh Tuan Moderator tadi tu. Kenapa RU35 ini datangnya daripada parti pembangkang secara menerusi Prime Minister? Jadi saya rasa penggunaan terminologi ahli pembangkang itu tidak tepat, sebab di bawah peraturan-peraturan dan mesyuarat term yang digunakan ialah mana-mana ahli parlimen. Jadi maksudnya mana-mana ahli parlimen tak kesal daripada parti ketua kerajaan pembangkang bolehlah mencadangkan apa-apa saya berada menteri yang terakhir yang saya daripada anggota pertakbiran kerajaan, saya berada anggota kerajaan. Jadi mana-mana ahli parlimen kalau dia rasa nak introduce any prime members bill, mereka boleh berbuat demikian. Okay, jadi perkara itu diperuntukkan di bawah peraturan mesyuarat. Saya menekankan peraturan mesyuarat 49. 49 yang menyebut ahli bukan kerajaan boleh mengemukakan usul kepada setiausaha berserta dengan sesalinan RU menurut peruntukan peraturan mesyuarat 49. Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi untuk usul itu diterima oleh setiausaha dewan. Yang pertamanya berdasarkan peraturan mesyuarat 27 peringkat 3, ia hendaklah mengemukakan notis usul dalam tempoh 14 hari. Jadi sebelum tempoh apa nama tu usul itu didengar tadi, dia mesti falkan dalam tempoh 14 hari lah. Okay. Yang keduanya, berdasarkan Peraturan Mesyuarat 49 Perlengah 1, menyertakan satu naskah rang undang-undang dengan huraian mengenai tujuan dan sebab-sebabnya. Dia dipegang sama macam bil kerajaan, maksudnya mesti tak nak jelas kan? So, undang-undang itu kena ada dia punya cadangannya, ada huraian atau ES lah, explanatory statement, dan juga menyatakan tujuan mengapa dia nak mencadangkan rang undang ahli persediaan tersebut. Yang ketiganya, berdasarkan Peraturan Mesyuarat 492, rang undang-undang itu tidak melanggar mana-mana undang-undang persekutuan. Jadi setiausaha akan bawa kepada speaker. Jadi speaker akan teliti sama ada ketiga-tiga apa nama ni, ketiga-tiga kriteria atau syarat telah pun dipatuhi. Okey, jika dipenuhi, okey, jika penuh syarat ini, maka usul akan dimasukkan ke dalam aturan urusan mesyuarat AUM. Tapi macam saya tadi lah, bila masuk dalam aturan mesyuarat itu, rang undang-undang kerajaan ini akan diberi keutamaan. Katalah pada hari ini kita nak bentang 15 usul. Jadi mungkin kerajaan ada 14 atau 13 usul. Okey, jadi kata 13 usul, jadi rang itu boleh berada di kerajaan 14 ataupun 15. Itu dari segi peraturannya. Ini kerana berdasarkan peraturan mesyuarat 15 dengan 1, urusan-urusan kerajaan hendaklah didahulukan. Very clear dalam kita punya standing order. Okay. Walau bagaimanapun, menteri boleh membuat usul untuk mendahulukan usul bagi rang undang-undang di bawah peraturan mesyuarat 14.2. Okay. Jadi inilah yang berlaku pada sesi paling lepas, yang mana Yang Berhormat Datuk Seri Azalina telah mencadangkan supaya apa nama tu usul poin barang itu didahulukan daripada ramai kerajaan dan telah pun diluluskan oleh
ahli parlimen. Okay, and then selepas kata naik, sepatutnya itu lagi, sepatutnya bila dah naik itu, maka pembentang usul oleh ahli perkara itu bolehlah dibahaskan. Jadi usul itu dia bawa untuk introduce private members bill untuk pindah akta 355. So berserta dengan usul itu dia kena lampirkan rak undang-undang yang berkenaan yang mengandungi cadangan bid'ah berserta huraian ataupun kes dalam undang-undang tersebut. Okey, itu dia punya peraturan. Okey. Jadi berdasarkan kepada apa yang peruntukan standing order yang saya sebut tadi. Jadi dari segi undang sebenarnya tak ada halangan lah. Tidak ada halangan. Kalau pindaan akta 355 ini hendak dicadangkan oleh ahli parlimen menerusi private members bill ataupun oleh pihak kerajaan menerusi undang-undang kerajaan. Jadi saya boleh, itu yang saya boleh jawab dulu ya. Jadi maksud kita tak berhalang. Asalkan dia memenuhi syarat, jadi speaker terima, maka dimasukkan dia punya ramuan dalam aturan mesyuarat. Okey. Yang keduanya yang ditanya tadi itu, kenapa tak datang daripada pihak kerajaan? Okay. Jadi untuk makluman yang paling marif, yang ada Datuk-Datuk Puan, di pihak kerajaan sendiri pun telah menubuhkan satu jatuh kuasa di Pangkat Persekutuan untuk mengkaji undang-undang kesalahan jenayah syariah, untuk mengkaji the overall lah kesalahan syariah yang diurusi oleh pihak JAKIM. Okay. Dan jatuh kuasa ini diurusi oleh yang berbagai transfer Syed Ghazali Abdul Hamad, pengurusi jawatan kuasa teknikal undang-undang syarat tersebut. Jadi ada usaha di pihak kerajaan juga untuk mengkaji dan meminda peruntukan akta 355 tersebut. Kalau ikut roadmap yang dibuat pada tahun 2014, jangka masa yang dicadangkan untuk komplitkan kajian tersebut adalah selama 2 tahun. Itu roadmapnya. Tapi start 2012 patutnya tamat pada 2016 tahun ini lah. Tapi memandangkan YB Marak telah terlebih dahulu memasukkan private members bill-nya, maka terdapat dah ada satu cadangan untuk pilih-pilih. Maka dikaitkan memberi laluan kepada rang undang-undang itu untuk dibahaskan. Jadi kerajaan hold kita punya cadangan pindahan. So let the RU Akta Persatu take its process. Maksudnya tengoklah sama ada ahli parlimen bersetuju ataupun tidak dengan rang undang tersebut. Okay. Jadi itu antara alasan kenapa kerajaan pada ketika itu tak masukkan, sebab takkan nak masukkan dua sekali orang undang kan. Jadi bagi laluan kepada private members bill. Okey. Dan yang ketiganya, apakah kelebihan dan kekurangan kalau dibuat melalui private members bill? Jadi sebelum untuk jawab soalan ini, saya nak rujuk dulu kepada kita punya perlembagaan dalam butiran satu. Jadi kita maklum ya. Hal perkara berkenaan dengan Islam, penubuhan mahkamah syariah, bidang kuasa mahkamah syariah dan sebagainya diperuntukkan di bawah butiran 1 setara negeri jadual ke-9 perlembagaan. Okey. Dalam peruntukan tersebut ada disebut, okey, keanggotaan susunan dan tata cara mahkamah syariah yang hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perkara ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan. Okey, nah ni walaupun ada kuasa untuk mengumpulkan mahkamah syariah, tapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Okey. Jadi di sini macam yang ada tu sebut tadi lah, 355 ni menetapkan had bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi
kuasa diberi kepada negeri untuk mengadakan kesalahan. Okey, tak create undang-undang jenis syariah tu, negeri boleh buat. Tapi bila comes to punishment-nya, hukumannya, ia hendaklah tertakluk kepada undang-undang. Okey, tertakluk kepada setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Okey. Jadi bagi tujuan ini, Akta 355 telah pun digubal oleh Parlimen. Jadi Akta 355 inilah yang dimasukkan di bawah putera 1 Senarai Negeri tersebut, iaitu conferred by federal law. Okay, kalau saya tunjuk kepada tajuk panjang ni, kita punya Akta 355 ni, tajuk panjang ni, ini menyebut dia. Apa tujuan 355 ni? An act to confer jurisdiction upon courts constituted under any state law for the purpose of dealing with offences under Islamic law. Okay? Jadi satu akta untuk memberikan bidang kuasa kepada mahkamah syariah yang ditubuhkan oleh negeri bagi masa untuk apa nama tu? Deal dengan kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang Islam. Jadi ayat convert tu diberikan tu, bila kuasa tu diberikan tu sama macam seperti dalam putiran satu. Okey, jadi sebab itulah pada kita ini kita punya kuasa terhad kepada 355. Dan sebab itu adalah undang-undang yang itu adalah pertukaran undang-undang yang sedia ada. Jadi memandangkan pertukaran ini mungkin pada kacamata kita tidak lagi sesuai lah. Tidak lagi sesuai after 32 years lah. Selepas kali akhir dipindah tahun 84, mungkin sekarang ini terdapat keperluan untuk melihat semula kepada bidang kuasa jenayah mahkamah syariah dalam menjatuhkan hukuman. Jadi maka itulah Wali Mara memasukkan cadangan pindaan untuk memindah akal diri ini mesti ramu undang ahli persendirian ataupun private university. Okay. Jadi pada pandangan saya, dari segi undang-undang, legally speaking, dia tidak ada, tak timbul isu kelebihan atau kekurangan jika ahli ini dibawa oleh kerajaan ataupun dibawa oleh ahli parlimen. Tak ada beza. Sebab tujuannya satu je, nak pindah undang-undang berkenaan. Itu akta dia. Jadi, tak kisahlah by way of gabung bil ke ataupun by way of private bill. Yang penting undang-undang ini perlu disokong, perlu dipersetujui dan diluluskan oleh Dewan. Jadi di sini isu sekarang ni, adakah kalau RU 355 ditetapkan di parlimen akan mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen? Jadi dalam hal ini dari segi jumlah vote yang diperlukan just a simple majority, bukan 23 dan sebagainya. Jadi kalau lebih ahli parlimen bersetuju dengan rang undang dengan cadangan pindaan rang undang ini lima tersebut, maka ia boleh dari ini diluluskan. Cuma dari segi prosedur atau majority saya satu sikit tadi saya kata hari ini perlu dibahaskan di oleh ahli parlimen ni. Okey, ini prosesnya. Okey, katakanlah di bawah dalam sesi ini, assuming kita tak tahu lagi, tak dengar lagi, naik dia tak naik lagi sesi ini kan, so nombor tu berubah lagi, nombor 4, nombor 7, nombor ni. Jadi tak tahu naik dia tak naik, tunggu. Kita ada sampai 24 November, berapa lagi dalam next week. Seminggu lagi lah. Jadi kita doa sama-sama lah. Mudah-mudahan ada apa nama tu sinar di situ lah untuk orang-orang ini dinaikkan dan dibahaskan. Okay, assuming naik untuk sesi ini. Jadi apa yang berlaku ialah Wai Pemarang akan bangkit menggunakan usulnya berserta dengan cadangan rang undang-undang tersebut. Okay, dan ia perlu dibahaskan. Okay, selepas dibahaskan, tengoklah dipersetujukan ataupun tidak dipersetujukan. Jika dipersetujukan, maka ia dianggap
disifatkan. Ia disifatkan bacaan kali pertama telah dibuat. What will happen next? Rang undang-undang itu akan diserahkan kepada menteri yang berkenaan. Okey, dalam standing order tak sebut menteri mana, dia cuma sebut menteri yang berkenaan. Jadi kalau ikut kepada rujuk kepada Hansen tahun 84, cadangan pinjaman RM5 ini telah pun dicadangkan oleh jawapan ketika itu, Dr. Yusuf Noor, yang merupakan timbalan menteri di JPM ketika itu. Jadi kalau ikut kepada presiden itu memang apa nama tu, menteri yang berada portfolio agama Islam. Okey. Okey. Jadi setelah kata ditunjukkan akan diserahkan kepada menteri yang berkenaan. Jadi apa yang berlaku ialah untuk bacaan kali kedua, YB menteri yang berkenaan perlu menyatakan satu pernyata. Okey, satu pernyata. Tapi bagaimana bentuknya tidak disebut dalam standing order. Tak sama bentuknya. Tapi apa yang kita fahami, penyata itu mungkin dalam bentuk penyata seperti amendment committee ataupun penyata yang dibuat oleh select committee. Maksudnya menteri pun dalam penyata macam kita report lah. Jadi menteri setuju ke tak dengan cadangan ini ataupun okay, dalam menjadikan penyata itu, YB menteri boleh mencadangkan apa-apa pindaan yang bersesuaian jika ada. Jadi katalah kalau YB menteri setuju dengan draft itu, sokong, jadi untuk bacaan kedua, draft ramai sama lah yang akan dibentangkan. Cuma ketika itu bila dimasukkan untuk bacaan ketiga, dianggap ram undang-undang itu sebagai ram undang-undang kerajaan. So dia bukan lagi, status dia bertukar. Bukan lagi ram undang ahli persendirian, tapi bila dibawa oleh menteri, maka dia bertukar sebagai ram undang kerajaan. Jadi untuk second reading itu sekali lagi akan dibahaskan. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, YB menteri dibenarkan dari segi peraturan apa tu, Majlis Mesyuarat Rakyat ini untuk meminja ke, bersetuju ke dengan draft ramu undang alam sekalian. Jadi saya ingat itu saya dah cover ketiga poin yang dipanggil untuk mereka. Walau alam kalau masyarakat nanti kita boleh bincang kemudian. Terima kasih. Terima kasih Pak Tari. Dia faham, jadi saya jadi dekat dia tu dia faham masa dah. Okey. Dua perkara yang dapat kita ringkaskan daripada yang berjaya sebut tadi itu, yang pertama apa ni, yang diusulkan oleh YB Marang itu kan belum dibuat bacaan pertama lagi ya. Maksudnya dia macam contoh kita file banyak tu, file duduk bawah, di bawah naik atas. Itu waktu Dewan Rakyat luluskan bawa naik ke atas. File itu dia utamakan di dalam hujan. Okay? Dan kita tunggulah, insyaAllah kita ada seminggu lagi sama ada benda tuan akan dibahaskan ataupun tak. Dan kita doakan dengan lagi supaya dia dibawa dan dibahaskan. Dan yang keduanya tentang private bill, government bill itu sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab bila ahli parlimen tu ada dalam parlimen, dia sebagai authority dia sebagai ahli parlimen, tak kira lah daripada pembangkang ke, daripada kerajaan ke, yang penting benda tu dikemukakan untuk pindaan kepada undang-undang. Okey. Seterusnya saya pergi kepada panel kita yang ketiga, Dato' Zainal. Mungkin Dato' Zainal boleh bercakap sikit bagi pihak Mahkamah Syariah lah, sebab kita tak ada wakil Mahkamah Syariah. Dato' Walid ada wakil, tapi saya dah tanya soalan lain dekat dia. So Dato' Zainal banyak terlibat dengan kes-kes di Mahkamah Syariah. Dan kita lihat RU355 ini dia seolah memberikan satu bidang kuasa yang banyak. Banyak bidang kuasa diberikan kepada Mahkamah Syariah selepas ini untuk jatuhkan apa-apa hukuman bagi kesalahan jenayah selain daripada hukuman mati. Selain daripada hukuman mati. Soalannya adakah itu sebenarnya satu benda yang baik, jadi satu bidang kuasa yang banyak selain daripada kuasa hukuman mati. Dan yang keduanya, melihat kepada perkembangan Mahkamah Syariah hari ini, adakah Mahkamah Syariah hari ini Datuk sudah bersedia dengan pertambahan bidangan kes-kes jenayah yang mungkin akan berlaku selepas ini? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Sarawak, Presiden Serta Pemerintah Indonesia, rakan-rakan panelis, Dato' Wali Abbasan dan juga Dr. Arif Sanusi Yogyakarta, yang saya hormati Yang Ma'arif dan Sri Dr. Ibrahim Lumbun, Yang Ma'arif Dato' Muhammad Ibrahim Tuan Haji Syari wilayah-wilayah persekutuan, Yang Ma'arif yang berusaha Tuan Ibrahim Iris, Presiden Kesatuan Pegawai Syariah Malaysia, Yang Arif Haji Menteri Mahkamah Tinggi, Haji Menteri Mahkamah Rendah, Tuan-tuan pendaftar, dan juga rakan-rakan terbuang sama ada Tuan Sibar ataupun Tuan Syari, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Soalan yang diberikan kepada saya ini ada sebenarnya ada dua bahagian. Ya. Sebenarnya saya rasa moderator kita pun tahu nak jawab soalan itu. Tapi saya cuba dia channelkan kepada saya saja untuk tujuan forum ini. Jawapan-jawapan dia dah ada dalam benak fikiran saudara moderator kita sebenarnya. Ada dua bahagian yang ditanyakan kepada saya, iaitu yang pertama, apabila lulus, sekiranya lulus ya, pindahan kepada Akta 355 ini, adakah ia memberikan terlalu banyak bidang kuasa kepada mahkamah syariah dan adakah ia baik atau tidak? Itu soal part yang pertama. Ya. Yang kedua, oleh kerana terlalu luas bidang kuasa ini, adakah mahkamah syariah kita bersedia untuk menangani bidang kuasa yang terlalu luas ini? Ya. Part yang pertama dulu, ya. Bagi saya adalah agak mengelirukan sekiranya kita mengatakan bahawa pindaan atas bidang kuasa mahkamah syariah ini kalau diluluskan dengan secara automatiknya memberi kuasa yang lebih luas kepada mahkamah syariah. Ya. Sebenarnya ini tidak sebegitu. Ya. Apabila Akta 355 ini dipindah kepada apa-apa hukuman mereka hukuman mati, ya, ia bukan otomatik mahkamah syariah esok boleh potong tangan, boleh jatuhkan hukuman potong tangan, boleh sebat 100 kali sebatan, boleh penjara 10 tahun, 20 tahun, tidak. Ya, bukan itu prosesnya. Ya, apa yang akan berlaku sekiranya Akta 355 ini dipindah sebagaimana yang diusulkan oleh Wali Marah, apa yang dilakukan ialah Dewan-Dewan Undangan Negeri diberikan kuasa untuk mengadakan kesalahan-kesalahan yang jenayah syariah, hukuman yang apa yang dipindahkan, iaitu apa-apa hukuman selain daripada hukuman mati. Maknanya kalau Dewan-Dewan Undangan Negeri tidak meminta atas jenayah syariah yang sedia ada, maka hukuman 356 itu kekal. Tetapi kalau Dewan-Dewan Undangan Negeri meminta kepada hukuman 100 kali sebatan, potong tangan ataupun apa-apa kesalahan selain daripada hukuman mati, barulah mahkamah syariah negeri tersebut diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman sendiri itu. Ya. Jadi bukan semata-mata boleh mahkamah syariah kalau ada kesalahan dia boleh ikut suka hati dia saja untuk menjatuhkan hukuman. Mahkamah syariah masih lagi tertakluk kepada enactment jenayah syariah masing-masing di negeri masing-masing. Kalau enactment jenayah syariah itu kata hukuman bagi berzina adalah 100 kali sebatan, maka mahkamah syariah boleh menjatuhkan hukuman sehingga 100 kali sebatan. Kalau mahkamah syariah masih kekal kan lagi 356 itu, mahkamah syariah memiliki kekenaan tidak boleh menjatuhkan hukuman 100 kali sebatan. Jadi isu yang mengatakan bahawa mahkamah syariah diberikan terlalu banyak bidang kuasa itu sebenarnya tidak kurang tepat, kerana Dewan-Dewan Undangan Negeri masih lagi perlu meminta enactment masing-masing memberikan hak kepada hukuman yang akan dikenakan oleh mahkamah syariah. Jadi timbul persoalan, kenapa dalam Akta 355 ini dikatakan hukumannya apa-apa sahaja hukuman mereka hukuman mati? Jadi mahkamah syariah ini dalam undang-undang ini boleh membuat apa-apa hukuman selain daripada hukuman mati. Betul. Dengan syarat Dewan-Dewan Undangan Negeri meminta enactment
membuat hukuman-hukuman yang tertentu yang difikirkan sesuai oleh dewan-dewan penangannya di situ. Ya. Kenapa di dalam akta negeri pindahan usul kepada akta pindahan negeri berlima ini tidak macam biasa di penjara ada sebatan ada denda ada. Bagi saya falsafah hukumah atau hukuman di dalam Islam ya, tidak terhad kepada tiga kategori yang konvensional hukuman yang konvensional ini saya. Kerana dalam hukum syarak itu hukuman-hukuman taksir itu luas. Tidak semestinya hukuman penjara, tidak semestinya hukuman denda, tidak semestinya sebatan sahaja. Ya. Kalau dulu-dulu kita pernah lihat kesalahan orang yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam syariah, orang yang tidak berkuasa, diarak di dalam kereta berjenazah, ya. Orang yang tak sembahyang di dalam jumaat, apa hukumannya, di satu bandar dikelilingkan untuk memperlihatkan bahawa inilah kesalahan-kesalahan di dalam syariah. Tetapi dengan adanya akta yang kuasa ini, maka masyarakat tidak boleh, ya, tidak diberikan kuasa untuk menghukum sedemikian. Sedangkan di dalam konsep takzir, hukuman takzir, kesalahan-kesalahan itu adalah lebih luas. Di luar negara, kita tak cakap tentang negara Islam pun, kalau di luar negara, di Australia, di Rusia dan sebagainya, negara-negara berkenaan sudah lebih maju lagi, mereka tidak lagi percaya kepada sistem pemenjaraan. Mereka percaya kepada sistem parol, mereka percaya kepada hukuman-hukuman alternatif. Tetapi kalau kita pindah akta bidang kuasa jenayah syariah ini kepada tiga bentuk hukuman tersebut saja, kita masih lagi ditakut yang lama. Walaupun hukuman itu meningkat, tetapi kita masih lagi falsafah hukuman itu masih ditakut yang lama. Jadi saya tak ada masalah kalau hukuman yang dicadangkan itu apa-apa hukuman selain daripada hukuman mati. Kerana kita perlu berinovasi. Akta 355 ini kita katakan sebagai lesen saja, lesen kepada dewan-dewan undangan ini nak buat apa-apa kesalahan, hukuman apa-apa kesalahan, hukuman melainkan hukuman mati. Apabila ia lesen, kalau saya, contohnya, ada lesen kereta, motosikal, tak semestinya saya menunggang motosikal dan juga memandu kereta pada saat masa yang tertentu. Tak semestinya. Saya diberi lesen sekali saya lah, saya nak pandang menunggang kereta, menunggang motosikal ataupun nak menunggang membawa kereta. Begitu juga atas lima-lima ini, diberi lesen yang luas. Jadi terpulanglah kepada dewan-dewan undangan negeri nak ambil yang mana satu hukuman tersebut. Hak itu ada sebenarnya. Bukan hak itu diberikan sewenang-wenangnya kepada mahkamah syariah nak jatuhkan apa-apa hukuman. Orang berzina, sekalian pula aku nak jatuhkan hukuman apa? Orang berfasa, apa hukuman sekalian pula nak jatuhkan hukuman apa? Bukan seperti itu sebenarnya. Sistem yang ada sekarang masih dibekalkan, iaitu dewan-dewan undangan negeri akan meminta hukuman-hukuman yang ada di dalam kinerja syariah. Jadi, kalau nak katakan akta 355 ini pidaan yang memberikan kuasa yang terlalu luas kepada mahkamah syariah untuk menjatuhkan hukumannya, kita kena tengok dulu, kita kena tunggu dulu apabila dewan-dewan undangan negeri meminda akta yang menjadi syariah, apakah hukuman yang diberikan, yang diperuntukkan, yang dibenarkan kepada mahkamah syariah untuk menjatuhkan hukumannya. Jadi kita kena lihat dulu prosesnya lebih panjang, bukannya lulus pindaan kepada akta 355 ini ikut proses yang diterangkan oleh Dr. Akhir ini kita terus boleh jatuhkan hukuman. Satu lagi, pindaan kepada akta 355 ini bukan mencipta kesalahan-kesalahan yang baru. Maknanya apa-apa kesalahan yang dalam bidang kuasa parlimen mahkamah sibel itu masih kekal dalam bidang kuasa mahkamah sibel. Dia bukan import kesalahan-kesalahan seperti kesalahan mencuri, merompak, berdahaga dan sebagainya itu masih lagi kekal dalam bidang kuasa mahkamah sibel. Kerana crime adalah di bawah senarai satu, senarai sekuat. Senarai dua sahaja yang kita bincangkan pada di dalam akad dan persidangan mahkamah syariah ini. Jadi kita kena faham kerangka ataupun skema perlembagaan kesekuan itu sendiri. Dia tidak mencipta kesalahan-kesalahan baru ataupun membuat kesalahan-kesalahan baru yang mana terjatuh di dalam bidang kuasa mahkamah sibel.
itu soalan bahagian pertama soalan yang diberikan kepada saya. Bahagian yang kedua yang saya ditanyakan, adakah Mahkamah Syariah ini bersedia kalau diberikan hukuman yang lebih besar lagi, adakah Mahkamah Syariah bersedia untuk menjatuhkan hukuman? Adakah ia dapat menjatuhkan keadilan? Kita bercakap tentang keadilan khususnya di dalam undang-undang jenayah syariah. Adakah keadilan dapat dicapai apabila tindakan ini dilakukan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah pindaan kepada Akta 355 ini, Akta 355 ini dipindah tahun 1984 yang membutuhkan 3 tahun penjara, RM5,000 dia enamkan sempatan. Kalaulah pindaan ini dibuat pada tahun 1985, iaitu setahun selepas dipindah kepada 356 itu, saya percaya saya adalah antara orang yang tidak setuju dengan pindaan kepada Akta 355 ini. Kenapa saya tak setuju kalau dipindah pada tahun 1985? Kerana pada tahun 1985 saya ada contoh di Selangor dan juga di wilayah Sekuan. Kita hanya ada satu saja undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam, iaitu Ordinance Pentadbiran Agama Islam 1952. Dalam ordinance tersebutlah wujudnya majlis agama Islam, ditubuhkan majlis Mahkamah Syariah, ditubuhkan tentang mufti, jawatan mufti dan sebagainya. Kesemuanya digabungkan di dalam satu ordinance. Kalau sekarang ini mana ordinance tersebut. Dan section-section yang berkaitan dengan jenayah syariah dan juga mahkamah, prosedur dan sebagainya, hanya ada 4 atau 5 section saja. Di situlah disebut macam mana nak falkan saman di mal, macam mana nak buat penyegaran, macam mana rayuan, macam mana nak jatuhkan hukuman. Dalam 4-5 section saja. Bayangkan kalau hakim mahkamah syariah ingin menjatuhkan hukuman 100 kali sebatan, apa panduan yang diberikan kepada hakim-hakim mahkamah syariah ini untuk menjatuhkan keputusan yang adil? Saya percaya kalau tahun 1985 panduan tersebut tidak diberikan. Macam mana kalau dijatuhkan 100 kali sebatan kepada pesalah-pesalah jenayah syariah pada tahun 1985? Sebatan macam mana? Rotan macam mana? Rotan macam mana kita nak gunakan? Adakah rotan di dalam mahkamah sivil yang mencederakan, yang menzalimi itu? Adakah macam mana cara libatan yang dibenarkan oleh hukum syarak? Tidak ada dirincikan. Tetapi alhamdulillah selepas tahun 1995 ke atas tahun 2000, kita sudah ada undang-undang yang lebih spesifik. Ketika ini khususnya kita ada undang-undang keluarga Islam, kita ada undang-undang tata cara mal, kita ada undang-undang tata cara jenayah, kita ada enactment jenayah syariah, kita ada undang-undang keterangan mahkamah syariah, khususnya 5 yang penting ini kita sudah ada. Jadi hakim-hakim diberikan panduan, pedoman, peguam-peguam diberikan panduan bagaimana nak membicarakan kes-kes jenayah yang lebih adil. Bagaimana hakim-hakim nak menjatuhkan hukuman sebatan? Ada disebut contohnya di dalam section 125 ini tata cara jenayah. Rotan itu panjang macam mana, diameter dia macam mana, macam mana nak sebat itu, keadaan duduk ataupun berdiri, mesti pakai baju menutup aurat dan sebagainya. Semuanya telah diperjelaskan di dalam undang-undang kita berbanding dengan tahun undang-undang tahun 1952. Jadi adakah Mahkamah Syariah bersedia untuk melaksanakan hukuman-hukuman yang lebih besar ini? Dari sudut prasarana undang-undang, saya percaya Mahkamah Syariah juga sudah bersedia. Sebab panduan-panduan itu, bagaimana nak menerima sesuatu bukti, sudah ada enactment jenayah, enactment keterangan Mahkamah Syariah. Bukti yang boleh diterima, bukti yang tidak boleh diterima, sudah ada. Apa itu karina, apa itu ikrar dan sebagainya, semuanya sudah ada di dalam enactment jenayah syariah ataupun akta jenayah syariah di wilayah persekutuan. Bagaimana nak jatuhkan hukuman, bagaimana nak buat rayuan, bagaimana nak buat sebatan, bagaimana pemenjaraan, semuanya sudah ada di dalam akta ataupun enactment tata cara jenayah Mahkamah Syariah. Kesalahan-kesalahan kita sudah ada khusus di dalam enactment ataupun akta jenayah syariah dengan jelas apa
apa kesalahannya, apa hukuman maksimum yang dibenarkan, semuanya, kesemuanya sudah ada di dalam akta dan juga indikmen jenayah syariah. Dari sudut prasarana undang-undang, saya rasa sudah tidak ada masalah lagi kepada mahkamah perpasyarakat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih besar. Dari sudut latihan dan sebagainya, saya amat yakin dengan pimpinan Tansri Dr. Ibrahim Lebur di dalam KKSM sudah ada banyak latihan-latihan yang diberikan kepada hakim-hakim, kepada pendakwa syar'i, kepada hukum-hukum syar'i, ya. Dan KKSM juga ada bahagian latihan sendiri bagi Tuan Ahmad Hakim pengarah bahagian latihan ada depan. Sudah ada latihan-latihan yang berterusan untuk melatih hakim-hakim, untuk melatih pendakwa-pendakwa syar'i melaksanakan hukuman yang lebih besar ini. Walaupun pada ketika ini hukumannya setakat di 356 itu. Di peringkat lain pula ada banyak persidangan-persidangan tentang jawatan kuasa arahan amalan, jawatan kuasa kaedah yang bersidang memperincikan apakah arahan-arahan yang tertentu yang boleh dibuat untuk melicinkan perjalanan mahkamah syariah. Kaedah-kaedah, pelbagai kaedah dibuat untuk menjadikan hukuman-hukuman ataupun perbicaraan-perbicaraan lebih seragam, lebih sistematik supaya yang akhirnya keadilan itu dapat diberikan kepada orang yang datang kepada mahkamah syariah. Jadi dari sudut itu, mungkin ada kelemahan-kelemahan yang masih ada di mahkamah syariah. Tapi itu satu perkara yang biasa bagi saya. Di mahkamah sivil pun terlalu banyak kelemahan-kelemahan. Tapi orang tak isin pun. Mahkamah syariah satu perkara kecil dan satu Malaysia dah kita dibaralkan. Dan itu yang jadi mungkin masalah di mahkamah syariah ini. Mahkamah saya juga sebagai pengamal ruang di mahkamah sivil, saya nampak banyak kekurangan di mahkamah sivil. Tapi ia tidak dibesarkan. Banyak perkara-perkara yang mana mahkamah syariah mendahului mahkamah sivil tetapi tidak boleh diwar-warkan. Yang kurang itu yang digembar-gemburkan. Contohnya sebab dalam isu suluh, mediasi dan sebagainya, mahkamah syariah jauh lebih baik daripada mahkamah syariah ke mahkamah sivil. Tetapi perkara itu tidak digembar-gemburkan. Mungkin kita di mahkamah syariah ini semuanya tawaduk, tak nak riak, tak nak bercakap tentang kejayaan kita. Itu sebab dia ditomahkan dengan pelbagai perkara-perkara yang tidak baik. Yang tak baik saja dikeluarkan terhadap mahkamah syariah. Yang baik itu didiamkan. Jadi untuk soalan kedua ini, bagi saya dari sudut prasarana undang-undang, kita telah jelas, kita telah ada undang-undang tata cara, undang-undang jenayah syariah dan semuanya. Saya yakin undang-undang keterangan, saya yakin dia dapat membantu para hakim, para pendakwa syari, para peguam syari untuk berpeguam di mahkamah syariah dan akhirnya akan mendatangkan keputusan yang lebih adil kepada orang yang datang ke mahkamah syariah. Dari sudut latihan, saya rasa yang saya katakan tadi memang perlu penerusan kepada latihan-latihan yang diberikan. Dan undang-undang juga sebenarnya kita juga dalam proses ramai yang terlibat untuk meminda empat undang-undang yang utama, iaitu undang-undang keluarga Islam, undang-undang tata cara jenayah, undang-undang tata cara rumah dan juga undang-undang keterangan, dengan mengambil kira pindaan-pindaan yang akan dibuat ini dengan teknologi terkini dan sebagainya. Saya yakin jatuh kuasa kecil yang terdiri daripada mahkamah syariah, peguam syari, NGO dan badan-badan yang tertentu ini, pindaan yang akan datang akan lebih merangkumi perkara-perkara yang mungkin pada ketika ini tidak diperjelaskan dengan begitu spesifik. Jadi soalan kedua itu saya jawab, saya yakin insyaAllah mahkamah syariah, peguam syari, pendakwa syari dan juga mereka yang terlibat dengan institusi kehakiman syariah ini sudah bersedia untuk menerima hukuman dan melaksanakan hukuman yang lebih besar. Wallahualam. Dr. Zainal atas penjelasan yang cukup dapat memberi pahaman kepada kita, yang sebenarnya mahkamah syariah sekarang ini memang telah bersedia
So, cara kesediaan itu selepas ini mungkin boleh ditambahkan lagi. Macam kiri juga pun mungkin boleh di-train supaya lebih berani menjatuhkan hukuman itu. Sebab ini hukuman itu akan lebih luas dan lebih banyak dan lebih besar. Okey, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Ma'arif Tansri, Dr. Ibrahim Munggur dan juga Yang Ma'arif Dato' Muhammad Ibrahim yang setia menunggu zaman dengar sehingga ke pertengahan sesi ini kita dah masuk ke pusingan yang kedua. Puan-puan, soalan itu diserah dulu kan. Ada orang teks saya yang kata dekat bawah ni dia gelap, dalam kami semua ni gelap, dalam mulu agak gelap sikit. Tapi tak ada masalah, alhamdulillah saya rasa tuan-puan nampak. Dan suara kami pun akan berbeza, so, boleh dicam antara siapa yang bercakap tu walaupun mungkin muka tak apa nampak. Okay. Saya turun pada pusingan yang kedua. Saya turun juga kepada Datuk Balik Yang Ma'arif Datuk. Tadi Datuk Zainal bercakap tentang kesediaan Mahkamah Syariah. Kesediaan Mahkamah Syariah. Saya nak tanya tentang kesediaan agensi-agensi pelaksana undang-undang syariah yang lain, macam penguatkuasa, pegawai penguatkuasa agama, pegawai pendakwa syar'i dan sebagainya, kepentingan-kepentingan yang lain yang berkaitan. Sebab kalau kita lihat hari ini, penduduk Islam di Malaysia ni ada dalam 20 juta orang, 20 juta penganut Islam, iaitu 64% berbanding dengan keseluruhan penduduk Malaysia. Dan kalau kita compare dengan jumlah kuasa agama yang ada dalam 1.5 Malaysia. Sebab seorang penguasa tu dia kena backup, dia kena cover untuk lebih kurang 13,000 orang penduduk. Kalau kita banding dengan pihak polis, seorang polis dia cover 200-400 orang penduduk. So mungkin itu kesediaan yang kita tak boleh jelaskan. Adakah kawan mahkuasa kita ataupun agensi-agensi mahkuasa undang-undang syariah negara ini telah bersedia? Itu yang pertama. Dan soalan yang keduanya, kenapa tak kita kuat kuasakan, apa ni, perkasakan dulu agensi-agensi dan kelas ada ni Dato' sebelum pindah undang-undang? dan dekat dia akan muka-mukakan kepada pihak ketua pendakwa syariah ataupun pendakwa syariah. Ini
ini agensi pelaksana yang kedua. Itu pendakwa syar'i. Pendakwa syar'i setelah melihat kelengkapan IP, telah melihat semua yang lengkap, dia akan buat keputusan sama ada nak dakwa atau tidak kes tersebut. Maka yang berperanan selepas itu ialah yang pertama penguasa, yang kedua pendakwa syar'i, dan selepas itu bawa orang datang ke mahkamah syariah. Setelah didaftarkan kes tersebut ke mahkamah syariah dan diberi nama, disebut kali pertama, baru akan dibicarakan. Dan dalam perbicaraan tersebut akan melibatkan peguam-peguam syar'i, pendakwa syar'i, ahli syar'i, pegawai penguasa dan juga staf-staf mahkamah. Itu bukan pelaksanaan yang apabila dah mula bicara nanti. Jadi, setelah langsung itu, siapa lagi agensi pelaksanaan yang akan melaksanakan apabila undang-undang tersebut terlebih nanti, itu mahkamah dan juga peguam-peguam syar'i. Dan akhir sekali, telah mahkamah memutuskan keputusan dan telah menjatuhkan hukuman, maka seterusnya pegawai agensi-agensi pelaksanaan tadi akan menghantar ke penjara untuk dilaksanakan hukuman yang telah diputuskan, sama ada hukuman penjara ataupun hukuman sebat. Kalau hukuman denda, bayar denda, selesailah, tak ada salah. Tapi kalau tidak mampu bayar denda dan hukuman tugaskan dengan hukuman sebat dan penjara, maka pegawai pelaksanaan, agensi pelaksanaan yang terlibat adalah pihak penjara. Dan sebelum nak dihantar penjara, ada pegawai kuasa dan polis akan terlibat untuk melaksanakan hukuman tersebut, untuk dihantar ke penjara, dan sampai di penjara, penjara akan melaksanakan hukuman tersebut. Dan disitulah kita akan lihat sama ada agensi pelaksanaan penjara telah bersedia untuk menjemput ataupun tidak. Dan seterusnya, selesai di situ, adakah selepas itu kita wujudkan lagi satu agensi pelaksanaan untuk pemulihan? Mungkin ada hukuman yang akan dikenakan, hukuman peril ataupun hukuman mengadakan kerja-kerja kebajikan di masjid ataupun surau dan sebagainya. Itu kemungkinan mungkin ada selepas ini akan diwujudkan satu hukuman dalam undang-undang yang telah diwujudkan. Jadi bersedia atau tidak pelaksana agensi-agensi tersebut? Dan kedua jawapan, kalau saya mungkin setuju ia telah bersedia ataupun tak setuju dia tak bersedia. Pada saya, sebenarnya yang telah dinahari Datuk Zainal Jati, persediaan itu sudah ada. Tapi kalau tahun 85 atau 9 masa menjadi kaki Datuk Isu Besar pun tahun 84 dah jadi kaki, saya tahun 89 Tan Sri di Melaka dan yang orang yang telah menjadi kaki tahun 41, 42. Rasa saya latihan-latihan untuk jadi hakim memang tak ada. Datang saja ke mahkamah, terus jadi hakim, duduk di atas pen, tak tahu apa nak buat. Tak tahu nak hukum macam mana, nak bicara macam mana. Tak ada prosedur, tak ada peraturan. Elemen yang ada digabungkan dengan Datuk Zainal kata, situlah letaknya acara, situlah kesalahan, situlah hukuman, situlah keterangan, situlah pentadbiran. Tak tahu macam apa yang nak buat. Tapi tahun 2016, insya-Allah selepas ini akan diluluskan sampai 2020 mungkin apabila negeri-negeri telah meluluskan, rasa saya persediaan yang ada pada agensi-agensi pelaksanaan itu telah cukup lengkap. Mahkamah telah cukup lengkap. Hakim-hakimnya begitu berwibawa. Dia hantar latihan di ILKAP, di ILIM dan juga JKSM di bawah harga latihan telah mengadakan kursus-kursus pendakwaan, kursus seni guaman, seni mendakwa, khusus-khusus dan yang berkaitan dengannya telah pun ada sebenarnya yang telah dijelaskan oleh Datuk Zainal tadi. Dan tahun 2016 tahun 2020 sememangnya mahkamah syariah, sememangnya agensi-agensi pelaksanaan telah pun bersedia, telah pun menunggu-nunggu kehadiran undang-undang baru atau baru ini untuk melaksanakan hukuman yang lebih tinggi cuman yang telah kita idam-idamkan selama ini. Dan saya yakin Jabatan-Jabatan Agama pun telah mengadakan beberapa banyak khusus untuk pegawai-pegawai kuasanya. Dan kita lihat baju pegawai kuasa pun telah ada, macam polis di Negeri Perak dan negeri-negeri yang lain. Dan berbagai-bagai latihan telah dianjurkan, telah disadakan bersama-sama dengan agensi-agensi pegawai kuasa yang lain, dengan polis, dengan Jabatan Pegawai dan sebagainya. Dan Jabatan Pegawai pun banyak memberi bantuan, cuma sekali di ILKAP berbagai-bagai khusus
yang berkaitan telah dilaksanakan untuk melatih agensi-agensi pelaksana supaya dapat melaksanakan undang-undang sediada tersebut. Apatah lagi ke masa yang hadapan nanti. Kalau kita lihat pihak penjara telah bersedia untuk menghukum, menjalankan hukuman ataupun hukuman sebat. Dan rasa saya ada antara kita telah pun melihat hukuman sebut disanakan di penjara Kajang, di mana kita telah berbincang dengan penjara bagaimana untuk mengadakan sebatan kayu rotan sebesar mana, dan cara sebatan semua telah dilatih dengan begitu terlatih, dan orang yang telah dilatih untuk menyebat pesanan-pesanan pun telah ditetapkan siapa orang yang telah dilatih dengan begitu profesional lagi. Dan saya pernah melihat hukuman yang telah saya jatuhkan di Mahkamah Wilayah, beberapa orang, dua orang perempuan, dua orang lelaki telah disebat penjara Kajang, di mana perbezaan sebatan syariah dengan sebatan sivil itu telah ada jauh beza. Yang kita lihat apabila disebat hanya 6 kali, mereka dipakaikan baju, didudukkan dengan sopan dan sebagainya. Setelah doktor punya memeriksanya sehat untuk disebat, mungkin telah disebat. Dan keadaannya itu, kata orang itu tidak menyeksa terhadap pemberi setuju pengajaran. Dan sepatutnya, sebagaimana ada dalam undang-undang, dia ditunjukkan hukuman sebatan itu di kalangan ramai. Mungkin boleh diadakan di depan masjid ataupun dalam mahkamah dan sebagainya. Itu satu inovasi yang ke depan itu dilaksanakan pada masa akan datang. Dan pihak polis memangnya telah memberi satu kerjasama yang amat baik selama ini. Walaupun sedikit-sedikit kadang-kadang ada juga hengki-pengki, ya, tapi kita anggap itu kadang-kadang itu bukan kesilapan sistem, tapi kesilapan manusia. Mungkin ada sedikit kekurangan daripada tabir-tabir itu, tapi sebenarnya kerjasama yang baik amat baik. Dan kita selalu berbincang dengan pihak PRM dan kita selalu berjumpa, meminta mereka membantu kita pada keselamatan dan membantu kita membuat rondaan-rondaan dan juga pencegahan dan sebagainya. Kalau di mahkamah, mereka sediasa membantu kita menjadikan Malik Maria, menjadikan polis untuk berjaga keselamatan di mahkamah. Dan sememangnya perkara tersebut masih berterus dan sediasa berterusan. Sebenarnya saya katakan tadi juga bahawa pidaan undang-undang tersebut bukan secara automatik akan menyebabkan benda itu boleh dilaksanakan dengan sebab oleh Datuk Tuan Tuan tadi. Mereka perlu pergi ke Dewan dengan undang negeri. Secara granuli, mereka sedikit-sedikit boleh memindahnya. Sama ada negeri setuju dengan pindahan tersebut dan nak menambah apa yang ada hukuman-hukuman tersebut, kita belum tahu lagi. Dan itu pun satu kerja yang bukan mudah untuk dilaksanakan dalam 14 negeri tersebut. Dan dalam masa sama, sekiranya benda itu berlaku dalam 3-4 tahun ini, Mahkamah Syariah, agensi pengkuasa kuasa, Ketua Pegawai Syariah, Pegawai Syariah pun akan secara granuli pun akan terus perkasakan. Dan kalau pun kita tak setuju, okey, katakan kepada yang Tuan Musa, kenapa tak perkasakan dulu baru kita sibuk nak naikkan had undang-undang ni? Di sini mungkin ada 2-3 perkara yang perlu kita lihat, yang perlu kita persiapkan. Pertama, persiapan mental kepada pegawai-pegawai di agensi pelaksanaan tersebut. Mereka kena kuatkan mental, maknanya pertingkatkan motivasi dan kefahaman yang sempurna daripada mereka berkaitan dengan undang-undang tersebut, di mana selepas ini satu hukuman yang amat besar akan dikenakan, akan diperkenalkan di mahkamah-mahkamah syariah dalam undang-undang yang telah akan diteruskan di Dewan Undang-Undang Negeri. Maka mereka juga perlulah diberi satu motivasi supaya pegawai-pegawai di agensi pelaksanaan tersebut tadi bersedia untuk menghadapi perubahan tersebut. Dan mereka perlu melihat bagaimana kerja-kerja orang lain di jabatan agensi-agensi lain, di jabatan immigration, di kastam di Raja Malaysia, di jabatan pegawai negara, di polis di Raja Malaysia, AADK, agensi dadah, dan juga APMM. Mereka perlu lihat mereka bekerja macam mana dan mereka perlu mengambil peluang ataupun pengalaman daripada mereka dan diberi motivasi supaya mereka pun dapat bekerja dengan lebih kuat sebagaimana agensi-agensi lain tadi. Yang seterusnya, kerajaan ini mesti mempunyai satu komitmen yang jitu yang bersungguh-sungguh untuk memperkasakan agensi-agensi yang saya sebut tadi. Dari segi kepegawaian, seperti mana sebutkan oleh Tuan Musa tadi, satu di sebelah 13,000
dan ini perlu ditambah ataupun diwujudkan satu agensi penguasa yang begitu hebat, yang begitu jitu di mana polis. Adakah perlu diwujudkan cadangan semula yang disebut dulu polis syariah? Itu perlu diperbahankan semula dan perlu kita lihat semula, kerana selepas ini undang-undang tersebut akan begitu besar hukumannya, dan adakah mereka ini bersedia untuk menghadapi suasana yang baru tersebut. Maka keadaan perlu perlu untuk perkasakan agensi-agensi yang telah sebutkan tadi, segi kepegawaian dia, segi logistik dia, kemudahan-kemudahan supaya lebih lengkap lagi dengan teknologi-teknologi yang terkini yang ada pada masa sekarang. Begitu juga segi keselamatan pegawai kita, segi perlindungan, banyak lagi yang kita perlu lihat dan perlu kita tingkatkan. Dan kesungguhan pada keadaan ini amat-amat kita harapkan. Dan sememangnya sekarang memang keadaan bersungguh-sungguh, dan kita pun telah memohon dari organisasi JPA untuk menambah kepegawaian, menambah lagi grade jawatan kita dan sebagainya. Dan perkara ini perlu diteruskan, dan sebuah pekerjaan amat-amat kita harapkan, dan sememangnya keadaan akan sentiasa melihat tersebut. Dan yang seterusnya sama agensi-agensi tersebut. Maknanya Blue Ocean Strategy antara agensi tersebut perlu kita gemelingkan dengan lebih erat lagi. Tidak boleh kita bergerak secara sendiri. Tidak boleh bergerak sendiri. Penguat kuasa tidak boleh bergerak sendiri. Mahkamah tidak boleh bergerak sendiri. Pendakwa syari tidak boleh bergerak sendiri. Dan peguam pun tidak boleh bergerak sendiri. Mereka mesti bergemeling tenaga bersama-sama, berbincang untuk melaksanakan undang-undang yang akan dikuatkuasakan, yang telah diluluskan nanti. Dan kerjasama tersebut perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa dalam banyak perkara. Dan masing-masing tidak boleh berambil dada bahawa aku buat kerja dan mahkamah buat kerja sendirian, kuatkuasa buat kerja sendirian, pendakwa buat kerja sendirian, dan masing-masing berdiri jari, engkau tak betul buat kerja, kuatkuasa aku mengatakan pendakwa tak betul buat kerja. Sampai ke mahkamah kata kuasa tak buat kerja dan sebagainya. Tak boleh. Mana kita kena gemling tenaga bersama-sama untuk melaksanakan undang-undang yang akan diluluskan nanti dengan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya yang telah saya sebut tadi, dia ada dua keadaan. Mana kita setuju ke tak setuju untuk perkasakan dua agensi ini, ataupun memang agensi ini telah pun perkasa dengan sedia adanya. Jadi itu Allah Allah Tuhan. Terima kasih. Tak banyak. Banyak. Tak berasa. Sebenarnya yang diulas tu jumlah perubahan sekalian, jumlah tidak menentukan kejayaan seorang. Mungkin kita tu balik cuba ulaskan dulu. Dalam Al-Quran pun, dalam surah Al-Qarah pun ada disebutkan di ayat 246 kam bin fi'atin wa'ilah walabat fi'atin kafir. Banyak sejarah-sejarah menunjukkan bahawa jumlah yang sedikit mendapatkan jumlah yang banyak. Itulah yang kita nak sebenarnya untuk agensi-agensi kuasa syariah di negara kita ini. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Haji Datuk Haji Zainal Abidin Dafa daripada Majlis Agama Islam dari Sekutuan. Dan saya terus kepada Dr. Arif tentang mungkin kita tak boleh bagi masa panjang lah sebab kita dah ada dalam setengah jam lagi. Lebih kepada soalan undang-undang ya, Dr. Mungkin boleh kupas secara sedikit dan ringkas. Ada pihak yang menyatakan bahawa Akta 355 itu sendiri adalah satu akta yang bertentangan dengan perlembagaan. So, mereka berpandangan bahawa Parlimen tidak boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal agama. So, kalau Akta 355 itu sendiri dah tak patuh kepada perlembagaan, so tak perlulah lagi kepada keadaan. Ini yang ada pihak-pihak yang mempertikaikan. Maksudnya daripada awal Akta 35 itu dah tak sah. Dia kan dalam istilah undang-undang disebut apa? Kan? Ini show. Kan? Daripada awal dah tak sah. So
mungkin doktor boleh jelaskan pandangan ini betul ke tak? Saya kepada Tuan Mereka, Musa. Sekali lagi yang Arif dan Sri Gerda Tuan-Tuan. Saya pun tak tahulah apa asas kepada soalan tadi yang mengatakan parlimen ini tak ada kuasa untuk buat perkenaan itu undang berkaitan dengan jadual Islam. Tapi mungkin ada asas, mungkin ada benarnya lah. Mungkin kalau ada benarnya, kalau kita baca perlembagaan itu dengan merujuk kepada hanya satu protokol tertentu, tak dan kita tak lihat atau baca perlembagaan itu secara keseluruhan ataupun totality. Okey, jadi mungkin kalau rujuk pada perkara tertentu tu, nanti kita akan nampak ya, sepatutnya tak ada kuasa because Islam ni perkara negeri kan. Okey, tapi secara umumnya kalau saya nak jawab ni, kuasa kalau kita nak tengok punca kuasa untuk parlimen dan juga badan perundangan sesuatu negeri ni nak buat undang, kita lihat kepada perkara 74 perlembagaan. Okay. Jadi berdasarkan kepada fasa 1 perkara 74, secara jelas menyebut parlimen hanya boleh membuat undang-undang, okay, berdasarkan perkara-perkara yang disebut dalam senarai persekutuan atau senarai bersama. Ha, betul kan? Kalau tengok kita dapat, okay, parlimen boleh membuat undang based on matters yang diperuntukkan di bawah senarai persekutuan atau senarai bersama. Kemudian di bawah fasa 2 perkara 4 menyebut badan perundangan sesuatu negeri pula boleh membuat undang, okay, berdasarkan perkara-perkara yang disebut dalam senarai negeri atau senarai bersama. Nah, itu ya punca kuasa parlimen dan undang-undang. Okay, go back kepada negeri because kita negeri ni, okay, negeri nak undang kena fall back kepada perkara 74 fasa 2 tadi lah. Okay, 74 dulu bagi tahu kalau nak buat hanya berdasarkan senarai negeri dan juga senarai atau senarai bersama. Okey. Bila rujuk kepada senarai negeri, saya kata mungkin ada benarnya. Senarai negeri butiran satu menyebut, saya baca supaya kita jelas dan kita faham. Kecuali, the first word dia pakai kecuali ataupun ini dia pakai except. Kecuali mengenai wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam. Ini dia punya punca kuasa. Jadi maksudnya senarai negeri ini awal-awal telah mengecualikan wilayah persekutuan dalam membuat undang-undang berkenaan dengan hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam. Jadi kalau kita rujuk juga ini semata-mata betul lah. Okay? Because telah kecualikan except wilayah. Di mana dalam perlembagaan yang menyebut wilayah ini atau parlimen ini bagi perempuan parlimen boleh mengundang berkaitan syarak. Okay, itu soalan yang dia ajukan tadi. Dia kata parlimen tak ada kuasa nak buat undang berkenaan dengan hal yang luar agama Islam. Jadi oleh itu memandangkan akta 355 ini adalah menentuh perkara berkenaan dengan agama Islam, maka ia tidak sah dari segi perlembagaan. Okay, so saya menggunakan masa kita agak singkat ni. Jadi saya telah peraturan yang ada perlembagaan ni, saya bagi panduan ni rujuk kepada senarai persekutuan. Okey, because tadi kita kata parlimen nak buat dia ada kuasa kalau matters itu diputuskan di bawah senarai persekutuan atau senarai bersama. Okey, item 1 dah exclude kecualikan pemakaian Islam bagi perlembagaan. Tapi di bawah perkara nafi senarai persekutuan secara jelas menyebut nami dengan pemerintahan dan okey jentera kerajaan tertakluk kepada senarai negeri. Ini tertakluk kepada senarai negeri tetapi termasuk okey anda katakan bila masuk federal berkenaan dengan negeri ini seperti itu kan? Termasuk dia kata satu pemerintahan dan pentadbiran wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya termasuk termasuk including hukum syarak di dalamnya setakat yang sama, okay,
setakat yang sama, sama saja pemakaiannya, setakat yang sama sebagaimana yang dibuktikan dalam butiran satu senarai negeri dan berkenaan dengan wilayah kesatuan Labuan, undang-undang dan adat, ini bagi wilayah Labuan, wilayah Labuan juga tidak berkenaan dengan undang-undang dan adat anak negeri, setakat yang sama sebagaimana dibuktikan dalam butiran kehidupan tambahan kepada senarai negeri bagi negeri Sabah Sarawak. Jadi inilah peruntukan yang boleh kita sadarkan, yang boleh kita sadarkan untuk menunjukkan yang parlimen memang mempunyai kuasa perundangan untuk mewujudkan akta 3.5. Sebab reference dalam ini exactly sama seperti mana butiran satu dan ini. Jadi bagi tujuan the hal perkara itu. Okey, kita ada dalam Indonesia. Akta 3.5 ini bukan bertujuan untuk menambah pilihan kuasa Mahkamah Syariah. Itu kita perlu jelas. Tetapi untuk menambah bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk mendengar kesalahan jenayah syariah. Jadi beza. Bukan untuk menambah bidang kuasa. Bukan bidang kuasa is already there. As provided for under item 1 status. Tapi 3.5 memperuntukkan bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mendengar kesalahan jenayah syariah. So kalau yang dibagi, okay, boleh dengar 3.5.6. Jadi Mahkamah Syariah tak boleh dengar kalau offense itu. Kata negeri buat 10 tahun penjara. Ataupun negeri, katalah negeri bukan kuasa nak buat undang pula, negeri don. Okey, don kata di bawah jenayah syariah bagi haluan contohnya. Memperuntukkan, okey, boleh dihukum dengan denda RM10,000 penjara 10 tahun sebatan 10 sebatan. Jadi ada orang itu sah. Tidak sah sebab dia akan bercakap dengan akta 3.5. Macam cakap tadi lah. Because 3.5, apa nama itu, dari segi hukuman, kita adalah tertakluk, Mahkamah Syariah adalah tertakluk kepada apa yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Apa yang di-confirm oleh federal law, iaitu akta 3.5. Okey, jadi saya nak buat perbandingan. Itu satu dalil lah. Dalil yang kita boleh tunjukkan yang kita kata, parlimen boleh buat akta 3.5. Satu lagi macam saya sebut tadi lah, di bawah item 1 sendiri, because item 1 diguna pakai juga bagi masuk pilihan persekutuan. Okey, tanya saya sama je. Jadi di bawah ini ada sebut tadi, saya ulang balik, dia kata tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Jadi dalam item 1 sendiri telah menyebut, perlembagaan sendiri telah menyebut, dia kata federal law, federal law boleh mengadakan undang-undang berhubung dengan hukuman, hukuman kesalahan untuk Mahkamah Syariah. Jadi dalam perlembagaan yang saya nampak tadi ada dua peruntukan dalam undang-undang yang menyentuh hal perkara undang-undang Islam tapi tak disebutkan secara nyata, tapi butiran-butiran itulah, item 1, item 2 sebagainya, tapi dalam peruntukan itu disebut federal law apa tu, memberi kuasa kepada parlimen untuk membuat federal law bagi perkara tersebut. Okay, salah satu contoh tadi adalah 3.5 tadi, because ini menyatakan tentang parlimen boleh buat undang berkenaan dengan hukuman, hukuman bagi Mahkamah Syariah. Yang keduanya, perbandingan saya nak beri adalah perkara 11.4. Perkara 11.4 perlembagaan juga dalam peruntukan itu sendiri memberi kuasa kepada federal dan juga kepada negeri untuk membuat undang. Ini dalam provision itu sendiri memberi kuasa untuk mengajarkan undang. Kalau tak terlibat pun secara ringkas disebut undang-undang negeri, okay, ini state law, okay, ini pasal kebebasan beragama, okay, freedom of religion, ya. Dia kata undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah persekutuan, okay, state yang lain ini, inilah dia yang berkuasa undang negeri boleh buat. Tapi dia kata dan berkenaan wilayah, bagi wilayah pula dia kata Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan, dia pun mention dia undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Jadi undang-undang juga ada berkaitan dengan hal ehwal agama Islam, macam komentar tadi, because seolah kali tak boleh buat. Cuma dia peruntukan apa tu, perlembagaan memberi kuasa. Ini ada berkaitan dengan enactment kawalan pengembangan agama Islam. Okey, so based on this provision,
10 negeri telah pun mengadakan undang-undang tersebut, kecuali 4 negeri yang belum ada, iaitu di Pulau Pinang, di Sabah, Sarawak dan di wilayah Persekutuan. Jadi maksudnya kalau wilayah nak buat, kenalah melalui parlimen. Nah, itu poin yang saya nak hariskan. Maksudnya kalau kita nak buat, kita mengakta kawalan perkembangan, yang saya percaya draft itu telah disediakan oleh Jawatan Teknikal Syarikat Sibut, yang Dato' Zainul sebagai ahli kekuasaan teknikal telah dicuma, belum dibawa masuk lagi lah ke parlimen. Jadi mungkin pada satu dalam masa nanti undang-undang boleh di kita laksanakan ni. Jadi secara ringkas saya katakan tak tepat memang tak betul lah, tak tepat yang mengatakan parlimen tak boleh diubah undang-undang berkaitan dengan mahkamah syarak. Cuma sedikit saja saya nak sentuh tadi macam Dato' Zainul sebut tadi. Okey, 355 hanya membutuhkan had bila bersama mahkamah, and then kuasa nak mengadakan kesalahan itu negeri lah, diperuntukkan di bawah undang-undang kesalahan nasional negeri-negeri. Okey, cuma tadi kebimbangan Dato' Zainul adalah kalau kita katalah assuming yang ada 355 diteruskan, jadi cabaran kepada negeri DUN ialah untuk melihat meneliti semula kesalahan mana yang nanti naikkan hukumannya. Sebab berdasarkan kajian ini, pada masa kini pun actually bidang kuasa mahkamah ni boleh segi hukuman berbeza-beza antara negeri-negeri kan. Sebagai contoh saya ambil dalam kes Harwan. Kalau kes Harwan, kalau tengok di wilayah, hukumannya adalah denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Tapi di Perlis, hukumannya adalah denda tidak melebihi RM5,000, lebih tinggi lah, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Manakala di Kelantan pula, hukumannya ialah denda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Jadi maksud saya di bawah bidang kuasa yang ada 356 ini pun antara negeri kita dapati ada perbezaannya, perbezaan-perbezaan. Jadi ialah seperti kita maklum, ini memang kuasa DUN lah untuk mengadakan undang-undang syariah kan, undang-undang apa-apa undang berkaitan dengan syariah. Jadi kalau selepas ini lebih luas bidang kuasanya, jadi itu adalah cabaran lah. Cabaran saya rasa kepada negeri, bagaimana kalau boleh untuk kita mengadakan mengurutkan keseragaman dari segi hukuman tersebut. Dan untuk terakhir Tuan Musa, katakanlah ada pihak berpandangan 355 itu bertentangan, tadi kata tak sah. Jadi you must challenge undang-undang tersebut di mahkamah persekutuan dari segi legality lah, whether betul ke tak undang-undang ini sah dan berperlembagaan. Sebagai contoh, saya ingat dalam sekitar bulan April or May this year, terdapat pihak yang mencabar kesahan indictment jenayah syariah hudud di Kelantan. Walau bagaimanapun, semasa berikan leave application kebenaran untuk mendapatkan kebenaran, mahkamah telah menolak permohonan tersebut on the ground that pemohon tidak mempunyai lokus, tidak lokus tandai untuk mencabar ini, sebab mereka tidak dapat menunjukkan bagaimana RU351 itu pun belum bentang lagi, premature, belum bentang lagi. Yang kedua, bagaimana RU355 itu boleh affect because melibatkan non-muslim dan sebagainya. Jadi itu sedikit saya ada poin yang saya kita nak dengar lagi daripada doktor, tapi sebab ada tekanan masa dan tadi kita boleh menganjur bahawa pihak Rusia pun bersedia untuk majlis rasmian. Saya minta maaf juga kepada Dato' Zainul sebab terpaksa sikit soalan kepada Dato' Zainul. Saya buka kepada soalan kepada tuan-tuan. Bagi Dato' Zainul jawab. Cepat sikit. Kalau ada nasib baik Dato' Zainul sendiri yang cuba boleh jawab lah. Okay. Bagi Datuk Muhammad dari Johor Bahru dan Tuan. Ada perbezaan RUU masuk ke parlimen melalui KWP dan
dan juga melalui kerajaan. Bagi contoh, apabila dia masuk private bank, maka kita berada di sini dengan ini untuk memberi kefahaman dan juga sokongan. Mungkin juga kita berkatkan dalam bank masing-masing satu penulisan oleh saya bersama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Mufti Wilayah Sekolah. Dia juga terpanggil untuk memberi sokongan kerana masuk di persediaan. Kalau kita baca penulisan ini, muka surat ini antara dia kata hijab yang terbesar nak laksana hari ini dan minggu ini kerana kejahilan, ignorance. Salah-salah. So, saya nak bagi sikit. Oleh kerana kita jahil, jadi-jadi kena masuk tadi, dia beri tanda tangan untuk menopong. Jadi ada di antara yang masuk ke sini belum lagi tangan. Sebab apa belum lagi sini? Macam mana nak tanya? Saya nak tanya sebab saya faham kejadian sudah hilang kepada saya. Mungkin juga kepada saya yang tanya tadi tidak ada kejadian dari segi memahami lagi dulu. Jadi lepas ni kena ajak bagi orang lagi terpas minat sebab faham baru nak tanya. Okey. Okay. Kalau kita hujung surat sebab ni dah jadi bahan bacaan dia, sebab dia ajar kepada semua. Muka surat 45 dan juga 47. Muka surat 5 tadi fokus pada kejahilan. Muka surat 45 baik berkaitan kewajipan kita baca Al-Quran ini mesti wajib menyokong. Jadi sekarang ni, sebab aku dah sokong, sebab ada kejahilan tadi. Ya? Jadi untuk dia menyokong, dan menulis, maka dia tidak kejahilan tadi. Jadi saya dah jangkan, namun dia surat 47, Al-Quran ini bukan mesin, wajib menyokong. Yang mesin, wajib menyokong. Yang bukan mesin, wajib menyokong. Jadi kalau begitu, saya jangkan kepada usia dan juga pengandung, cetak penulisan ini buat bentuk buku edar kepada ahli parlimen supaya cetak kena jenak tadi. Terima kasih ya, atas sokongan. Edar kepada ahli parlimen baik dewan rakyat atau dewan negara. Kalau kita yang tidak, saya rasa insyaAllah semua akan sokong. Itu pandangan saya. Terima kasih. Okay. Saya ada beberapa soalan. Tapi satu soalan saja yang dikenalkan. Jadi tahunnya yang disebut oleh Dr. Ali tadi, sama saja dibangun oleh kerajaan ataupun ahli parlimen Kelantan. Saya rasa tidak setuju dengan perkara tersebut. Kerana dalam sejarah pemisahan ini tak ada lagi kalau pemimpin yang tak diuruskan berbanding dengan aktor yang dibawa oleh negeri. Dan saya tengok dalam aturan mesyuarat negeri pada hari ini ada bawa kenaan kepada akta yang bersama. Kenapa negeri tak ada bawa kenaan kepada akta yang bersama? Kemudian yang Datuk Yusuf sebut tadi, mufti sini pun seperti satu pendapat. Jadi kita sepatutnya berbahas dari sisi konteks ilmu mufti. Apa yang baik, apa yang buruk. Bukannya kita tidak boleh berhujah. Dan kali ini sendiri belum lagi ditentang oleh Yang Maha Hormat Yang Terhormat. Jadi kita sendiri tidak tahu apakah yang dihasratkan oleh perempuan. Jadi sebab itu kita kena dan kalau mereka tak sesuai saya tengok kaya penting dalam hari 35 ini kenapa dibuat seksyen 2 dengan 2A. Pada saya seksyen 2 yang ada sekarang ini sudah mantap, sudah disabar dalam beberapa kes
sampai kepada dengan tuan, sampai kepada saudara kaki kemarahan dan mana itu lagi affirm bahawa seksyen 235 ini adalah sah. Sekarang apa jadi kena kepada seksyen 2A, maka akan timbul satu perkasaan baru yang akan membawa, mungkin membawa pada masalah pendalaman syariah. Mahkamah syariah diberi bidang kuasa di bawah tajam menung. Kalau maka, kalau setahun nanti Mahkamah Persekutuan memberikan tafsiran baru kepada benda yang baru dan Mahkamah Persekutuan mereka benda tidak sah, maka Mahkamah Syariah itu akan jauh. Jadi, kalau kita sekarang, saya bersetuju sebenarnya supaya bidang kuasa Mahkamah Syariah hubungan itu ditingkatkan dan ditambah baik seperti memasukkan hubungan komunitis. Tetapi kalau diberi secara open lesson seperti Dato' Zainal sebut tadi, lesson ini adalah lesson yang sangat besar. Bukan sekat buat apa sikap, bukan kereta saja boleh bawa kereta api, boleh bawa kereta kembang, boleh bawa kereta kembang. Kita sudah berusaha berapa lama untuk menyeragamkan hukuman di rumah syariah. Tetapi bila ada yang seperti ini, Dato' Arif tersebut tadi sudah wujud perbezaan hukuman. Kalau kita berikan hukuman yang terlampau Allah sendiri, kita bayangkan bagaimana kita nak kawal 14 buah lagi untuk menyeragamkan hukuman. Okey, Doktor. Secara ringkasnya, Doktor setuju memperkasakan Mahkamah Syariah, cuma cara itu yang tak saya sama. Setuju untuk tambah hukuman. Okay. Ini akan menambah baik Mahkamah Syariah. Dari pada masa sekarang, orang pergi Mahkamah Syariah, benda sibu. Okey, cuma yang tak setuju cara. Saya tak setuju adalah cara mekanisme. Mekanisme ini dibawa oleh Mahkamah. Okey, terima kasih, Doktor. Terima kasih. Saya minta Doktor Arif tentang mekanisme yang saya dah sentuh dalam saya punya tentangan masa round pertama tadi. Okey, kalau yang Arif kasih dari tuan-tuan follow my pembentangan tadi, pembentangan saya, saya tak ada menyentuh bentuk hukuman di bawah RU 355 tersebut. Because kita, we are not privy to that amendment. Okay? Itu kata beza tadi. Jadi saya tak tahu. Saya setuju dengan pembentangan kita. Kita pun tak tahu apa yang dihasratkan oleh YB Marang dalam dia punya cadangan pidana RU 355. Sebab, that's why awal tadi saya tunjukkan kaedah dulu. Saya katakan ahli parlimen menurut standing order boleh introduce any private members. Itu hak sebagai seorang ahli parlimen. What they should do, I mention tadi, dia cuma perlu masukkan permohonan dia kepada seterusnya dewan dan mendapat keputusan atau syarat full-full dan refer kepada speaker. Speaker benar ke tak benar, itu tanggung speaker. Jadi tak ada pun di situ kaitan antara parlimen dan kerajaan. That's why kita maintain the three yang bernama konsep sovereign power ni, the executive, legislative dan judiciary. So dalam hal ni, bila bawa RU menerusi ahli persediaan itu, kuasa seorang ahli parlimen di bawah kuasa mereka sebagai itu kita panggil di bawah organ legislatif lah. Kalau yang anggota pentadbiran kerajaan yang jadi dianggap undang-undang yang diintroduce oleh pihak eksekutif. Ini saya nak bezakan. Jadi sekali kita tak tahu apa cadangan daripada buat marah. I never mention tadi, saya pun tak tahu apa dia punya bentuk. Saya tak tahu nak naik ke 10 tahun, 5 tahun, 200. Apa nama tu? 20 tahun, 30 tahun, kita tak tahu apa dia bentukkan. Okey, jadi macam saya kata tadi tu, dalam undang-undang ada dua mekanisme untuk introduce bill di parlimen. Public bill dan juga private members bill. Jadi memandangkan saya tadi, terdapat mereka YB Marang telah memasukkan dia punya private members bill. Jadi kerajaan memberi laluan walaupun jawatan kuasa teknikal di PKP telah pun ditubuhkan
untuk menyemak dan mengkaji undang-undang pencegahan dan pencegahan tindak. Jadi di JAKIM ada 4 undang sebenarnya yang kita tengah semak secara menyeluruh, iaitu undang-undang keterangan masyarakat, undang-undang keluarga Islam, undang-undang tentang secara mal dan undang-undang tentang secara jenayah. Undang-undang sedang disemak. Jadi dan saya kata tadi, memandangkan telah dimasukkan oleh FMB, jadi kerajaan tidak bercadang pada ketika ini untuk masukkan satu lagi rang undang untuk meeting. Ada orang yang overlap. So that's why kita kata, let the private members itu take its process. Jadi biarlah dia dibahaskan ikut peraturan-peraturan yang berkaitan dengan private members bill. Jadi terpulanglah kepada parlimen sebenarnya untuk apa? Untuk membahaskan dan in the end nak mengundi, bersetuju ataupun tidak. Kalau tak bersetuju, maka that's the end of the matter. Katalah besok bila RU tu katalah naik, assuming, I don't know, naik kita tak tahu lagi. Katalah naik, tapi bila bahas, bila undi, ramai yang tidak bersetuju, tak menyokong. Jadi dia akan berakhir di situ. Tapi kalau bersetuju, macam kata dia akan dibawa, dia akan diberikan kepada menteri yang berkenaan untuk menjadikan penyata dan dibuat bacaan kali kedua. So kalau kali kedua esok diluluskan, kali ketiga diluluskan, jadi baik dia dah ada satu undang-undang. Okey, dilulus juga oleh Dewan Negara. Jadi kalau sampai Dewan Negara lulus, barulah masuk saya tadi 3-5 minit, prosesnya masih panjang lagi. Ini baru di Dewan Rakyat, Dewan Negara pun tak tahu lagi macam mana. Bagaimana mereka bersetuju ataupun tidak, Allah Maklum. Minta Datuk Zainul tambah dan terus buat pengurukan. Saya cuma nak tambah sedikit saja. Saya tidak setuju kalau dikatakan tindakan ini memberikan kuasa yang terlalu luas kepada Mahkamah Syariah. Kerana sebagaimana yang saya katakan awal tadi, Dewan-Dewan Undangan Negeri perlu meminda undang-undang kalau nak pinda. Kalau tak nak pinda, sama lah 3, 5, 6 ini. Jadi ada panduan-panduan, banyak panduan juga had-had yang dikenakan kepada Mahkamah Syariah di dalam menjatuhkan hukuman. Dia bukan terlalu luas sangat, dan saya akui memang mungkin akan terdapat perbezaan antara negeri-negeri. Tapi itu adalah konsep yang kita amalkan sekarang. Dewan-dewan kuasa Dewan-dewan Undangan Negeri, kita tak boleh nak triple the powers of the Dewan Undangan Negeri pula, nak katakan kuasa itu macam mana dan sebagainya. Itu adalah satu feature federalisme di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran Dr. Azul ialah tentang pada ketika ini mahkamah dah putuskan Seksyen 2 itu berperlembagaan. Kalau kita pindah takut tidak berperlembagaan pula, kenapa ada Seksyen 2 ini ditambahkan dan sebagainya. Sebagaimana yang dilampirkan di dalam usul yang berhormat Marang, memang ada Seksyen 2 dan Seksyen 2A yang dipindah itu. Tetapi kalau kita lihat betul-betul prosedur private members bill ini, memang kalau dibentangkan pada kali ini, sidang kali ini, ia diluluskan, ia dianggap sebagai first reading. Second reading, menteri yang berkenaan yang akan mengambil alih. Jadi terpulanglah sebelum menteri membentangkan on the second reading, menteri boleh memberi pandangan. Menteri boleh merujuk kepada Jabatan Peguam Negara dari sudut drafting dan sebagainya. Dan itulah yang akan menjadi second reading nanti. Jadi bukannya kalau diluluskan pada sesi ini terus menjadi undang-undang, esok dah boleh putus tangan. Bukan. Jadi banyak sebagaimana yang dimaklumkan oleh Dr. Arif tadi, ada banyak proses-proses yang selepas ini yang perlu dilalui. Dan saya rasa kekhawatiran itu adalah very premature. Dan kita kena lihat selepas daripada ini second reading apa yang dibentangkan jika diluluskan yang disebabkan sebagai first reading, second reading nanti macam mana. Dan kita kena lihat juga apa Dewan-Dewan Undangan Negeri pindah nanti, barulah kita boleh jam membuat satu conclusion apakah ia berperlembagaan ataupun tidak berperlembagaan. Kerana ruang dan peluang untuk menurut perlembagaan itu memang ada. Saya yakin menteri kalau diluluskan kali pertama, kali bacaan kali kedua, menteri mesti merujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk memastikan bahawa apa yang dibawa oleh menteri itu adalah di dalam kerangka perlembagaan persekutuan itu sendiri. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua ahli panel kita pada pagi ini, yang Muhammad Arif, Dato' Abdul Walid, Abu Hassan, Dr. Arif Sanusi,
dan juga Datuk yang berbahagia, Datuk Zainal Zainul Rizal yang membakar. Dan saya harap tuan-puan sudah dapat sedikit penjelasan tentang apa yang ditentangkan pada yang diforumkan pada pagi ini, kalau mana yang macam Datuk Yusof sebut tadi itu masih jahil tu, saya harap sudah mendapat sedikit penerangan. Dan lepas ni mana yang belum tanda tangan resolusi untuk kita hantar kepada Menteri bahawa kita bersetuju dengan pindaan ini, kita menyokong pindaan akta 35 ini, boleh buat demikian. Dan sebenarnya secara umumnya kita bersetuju dengan pindaan kepada akta 355 ini secara prinsipnya, cuma mungkin ada yang tidak setuju dari segi mekanisme, dari segi cara dan sebagainya. Mungkin saya rasa boleh dibincangkan dengan lebih lanjut lagi. Cuma asasnya kita semua bersetuju dengan akta 355 ini. Betul tuan-tuan? Setuju? Okey, dan dengan itu saya sudahi untuk khairul ummatin ukhrijat linnas taquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Majid. Terima kasih.